Ya, salam selamat malam saudara-saudara yang terkasih jumpa lagi dengan saya Virbum Viritatis. Saudara-saudara, malam ini kita akan bahas tentang theological triads. Ya, nanti theological triads itu apa akan saya jelaskan di dalam presentasi saya. Tapi itu adalah tema kita malam ini. Ini satu tema yang sangat penting sekali. Menyelamatkan kita dari banyak sekali perpecahan, banyak sekali kontroversi yang sebenarnya tidak perlu termasuk juga membuka wawasan kita, membuka horizon kita tentang kapan saatnya kita wajib berdiri dengan lantang dan dengan tanpa mundur, tanpa kompromi, menetapkan garis batas yang tegas, mengatakan sesuatu itu salah, bukan hanya salah tapi juga sesat, tapi kapan saat di mana kita boleh agree to disagree, kapan saatnya kita setuju untuk saling tidak setuju satu sama lain. Nah, saya melihat saudara, saudara dengan adanya kecanggihan teknologi dan kemudahan akses internet saat ini semua orang itu boleh ber, boleh ngomong apa saja gampang bikin channel gampang bikin ini dan itu mengemukakan pandangan-pandangannya di internet kemudian muncul dengan tanpa pengertian pemahaman tentang theological triads akhirnya segala sesuatu itu satu dan sama bagi dia hal-hal yang sebenarnya sifatnya sekunder, yang sifatnya opini bahkan yang sifatnya adiafora adiaphora itu apa akan saya jelaskan pun dilibas, seakan-akan itu sesuatu yang sangat penting, sangat esensial di dalam kekristenan. bahkan bukan hanya itu, tapi dengan nada emosional yang sangat tinggi itu ditaruh, di, di dimuat di dalam semua topik yang ada, seakan-akan itu satu topik yang sangat penting dan bukan hanya itu juga. Tapi juga menimbulkan banyak sekali perpecahan, banyak sekali apa namanya, pain ya, kesakitan, bagi tubuh Kristus, bagi tubuh Kristus, suatu yang banyak hal itu bisa kita hindari kalau kita ngerti tentang theological triads, yaitu bagaimana caranya kita membedakan level-level doktrin, dan karena itu, saudara-saudara, dalam membahas tentang tema ini, saya akan kaitkan juga dengan teologi unity ya, theology of Christian unity, teologi kesatuan Kristen, menempatkan tema ini, materi ini dalam kaitan dengan topik tersebut. Nah, jadi ini satu topik yang sangat penting sekali. Saudara sebelum membuka mulut untuk membahas apapun tentang kekristenan, pahami dulu tentang theological triads supaya saudara jangan muncul dengan laga petantang petenteng mengkritik segala sesuatu seakan-akan segala sesuatu itu punya level kepentingan yang satu dan sama. Kemudian, saudara menimbulkan banyak sekali perpecahan di dalam tubuh Kristus. Dan sebelum kita mulai, saya berharap para admin saya sudah ada di sini untuk melaksanakan tugas. Saya berharap ikuti sesi live ini, presentasinya, penjelasannya secara saksama dan teliti. Upayakan untuk pahami dulu, mengerti dulu, dari awal sampai dengan akhir. Nanti, kalau saudara ada pertanyaan atau hal-hal yang menurut saudara masih kurang jelas. Dijelaskan di dalam presentasi ini, saudara dipersilakan untuk mengemukakan komentar atau pertanyaan saudara di akhir dari sesi ini, dan saya terus-menerus ingatkan supaya gunakan internet secara sehat. Jangan gunakan internet untuk mencaci maki orang, menyerang personal, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya sama sekali tidak ada gunanya, bahkan sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Mener semacam itu, mener. Yang seradak seruduk semacam itu, itu hanya akan menimbulkan hal-hal yang bukan hanya menyakiti orang lain, malah mungkin akan merugikan diri saudara sendiri. Ya, jadi mari kita belajar untuk, bahkan di dalam menggunakan internet pun, kita belajar untuk menjaga sopan santun, etika, dan tata krama kristiani. Ya, oke, okay, saudara-saudara, mari kita langsung mulai. Saya sudah siapkan materinya bagi kita seperti yang saudara lihat sekarang di screen ya theological triads membedakan doktrin primer, sekunder, opini dan adiaphora. Nah istilah-istilah itu jangan khawatir akan saya jelaskan satu persatu di dalam presentasi ini. Saudara dipersilakan mengambil posisi yang enak nyaman bagi saudara. Siapkan kopi, ikuti dan simak baik-baik penjelasan dari materi ini. Dan nanti sekali lagi kalau ada yang saudara ingin tanyakan dalam kaitan dengan topik ini jangan dulu menyimpang ke topik yang lain ya. Belajar untuk stick dengan topik yang ada. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin agak sedikit menyimpang tapi relevan, saudara boleh kemukakan ya. Supaya kita tidak menghabiskan banyak waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan topik ini. <tuh> Oke, okay, Saudara, -saudara. Seperti biasa, karena ini sesi belajar, saya rekomendasikan bagi saudara beberapa literatur, saudara boleh baca sendiri. Saya tidak akan bacakan bagi saudara karena slide saya itu jumlahnya ada 21 ya. Itu bisa akan sangat panjang. Jadi saudara silahkan baca sendiri, tapi kalau saudara tanya saya yang mana yang paling penting dari literatur-literatur yang ada sekarang. Saudara boleh dahulukan membaca yang paling pertama dari Albert Mogler itu uh, presiden atau ketua dari Southern Baptist Theological Seminary, kemudian buku yang paling terakhir itu dari Kevin Ortlund, ya Finding the Right Hills to Die On, the Case for Theological Triads, ya. Nah, jadi itu adalah literatur-literatur yang uh, kurang lebih saya rujuk, saya jadikan sebagai referensi. Bukan hanya ini ya, tapi karena slide saya tidak memuat cukup banyak literatur untuk dicantumkan maka saya hanya cantumkan empat di antaranya. Saya kira itu sudah sangat representatif untuk saudara bisa baca dan berdalam isu ini. Kemudian pokok bahasan kita malam ini adalah yang pertama kita akan bahas tentang dasar Alkitab dari theological triads ya karena ini satu tren metode berteologi yang baru. Jadi relatif baru ya baru muncul di atas tahun 2000 dan karena itu kita perlu lihat apakah ada dasarnya yang bisa kita acu untuk bicara tentang theological triads. Kemudian yang kedua, kriteria dari doctrinal triads ya, level-level doktrin itu apa kriterianya. Jadi kita tidak akan secara sembarangan kita tempatkan ini primer, ini sekunder, ini opini dan lain sebagainya. Tapi itu ada kriteria yang diacu untuk bicara tentang level-level dari doktrin-doktrin Kristen yang ada. Kemudian setelah kita bicara tentang kriterianya, kita akan bicara tentang empat level doktrin. Dan yang terakhir kita akan bicara hubungan antara doktrinal triads level doktrin itu dengan kesatuan Kristen. Jadi itu adalah empat pokok penting di dalam pembahasan saya malam ini. Dan sebelum kita mulai, Saudara, bagi Saudara yang Uh, berkenan dan mendoakan STT Rai Batam dan mau mendukung silakan cek kotak deskripsi ini bulan yang sangat banyak uh, apa namanya kebutuhan yang harus dipenuhi ada pengutusan mahasiswa praktek kemudian uh, penerimaan mahasiswa baru kita akan datangkan lebih dari 50 orang dari daerah anak-anak yang tidak mau dari kampung dari dalaman dan biayanya perlu ditalangin dan kemudian juga penyelesaian asrama untuk perluasan ya karena ada penambahan jumlah mahasiswa sekitar 50 sampai dengan 75 orang ya jadi itu adalah hal-hal yang sedang didoakan dan digumuli di STT Rai Batam silakan ambil bagian dengan sukacita dengan damai sejahtera dan dengan kerelaan terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung dan mendoakan STT Rai Batam dan mari kita langsung mulai Oke, okay, saudara-saudara, istilah theological triads Kata triads itu sebenarnya theological triads itu sebenarnya pertama kali digunakan oleh Albert Mohler ya Albert Mohler itu tadi saya sudah perkenalkan dia adalah presiden dari Southern Baptist Theological Seminary dan istilah triads itu sebenarnya berasal dari konteks medis jadi kalau seorang apa namanya dokter atau para para ahli medis para medis yang ada di medan pertempuran menangani para prajurit yang yang terluka. Mereka harus punya apa yang disebut dengan triads. Triads itu berarti prioritasi ya. Jadi kalau ada lima orang tentara yang terluka misalnya, yang satu kakinya buntung, yang satu itu luka gores di tangan, yang satu itu pendarahan di hidung, yang satu itu lehernya itu hampir putus dan membutuhkan penanganan yang serius. Saudara tidak mungkin menghabiskan banyak waktu untuk menangani orang yang luka gores. Saudara harus memprioritaskan banyak perhatian, banyak waktu, banyak obat-obatan untuk orang yang mengalami luka yang sangat serius. Itu yang disebut dengan triads. Nah, dengan gambaran latar belakang itu, Dr. Albert Moller menggunakan istilah theological triads untuk membedakan level-level doktrin. Jadi, semua doktrin Kristen itu adalah doktrin-doktrin yang sangat penting. Yes. Tetapi semua doktrin yang sangat penting itu tidak punya bobot, tidak punya level kepentingan yang sama. Jadi itulah yang disebut dengan theological triads. Theological triads berarti orang itu mampu membedakan level kepentingan, bobot kepentingan dari doktrin-doktrin Kristen yang ada. Jadi itu yang disebut dengan theological triads ya. Istilah-istilah lainnya adalah dogmatic rank atau peringkat dogmatik, kemudian levels of doctrine, level-level doctrine atau doctrinal triads. Nah, jadi tujuan dari orang berteologi dengan menekankan soal theological triads itu yang pertama, dia mampu membuat pemetaan dia mampu membuat pemetaan doktrin-doktrin Kristen yang ada, yang mana yang primer, yang mana yang sekunder, yang mana yang sifatnya opini dan yang mana yang sifatnya you tahu ndak tahu ndak apa-apa. Jadi mampu membuat pemetaan doktrinal. Dan yang kedua, tujuan yang bersifat eklesiastikal artinya dengan kemampuan untuk membuat pembedaan pemetaan doktrin-doktrin yang ada diharapkan untuk kita meminimalisasi meminimalisasi kontroversi, perdebatan dan perpecahan yang sebenarnya tidak perlu. Itu-itu itu itu yang dimaksudkan di situ. Dan dengan demikian menjaga kesatuan tubuh Kristus. Nanti kita akan bahas tentang hubungan antara theological triads dengan kesatuan tubuh Kristus. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir orang melakukan theological triads adalah kepentingan discernment. Discernment itu berarti orang itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak baik. ya. Jadi dengan belajar tentang theological triads, kita waktu melihat sebuah doktrin dibahas, kita bisa langsung lokalisasi, tempatkan. Oh, ini doktrin ada pada kategori yang sangat penting. Ini doktrin ada pada kategori yang penting. Ini doktrin ada pada kategori yang ya, oke, okay, kita agree to disagree, dan seterusnya. Jadi, kemampuan wisdom untuk membedakan level-level kepentingan dari doktrin-doktrin Kristen yang ada. Nah, saya ingatkan, pembedaan ini atau pemetaan doktrin ini tidak seperti orang bikin. Pencumlahannya dua tambah dua sama dengan empat, sebagai sesuatu yang sifatnya pasti. Tidak, karena ada doktrin-doktrin yang pada aspek tertentu itu primer, tapi pada aspek tertentu itu tidak primer. Jadi, ada doktrin-doktrin yang pada aspek tertentu itu sangat primer sekali, tapi pada aspek tertentu itu boleh agree to disagree. Misalnya begini, doktrin tertunggal itu doktrin yang sangat primer, nanti kita akan lihat, tapi. Waktu bicara tentang bagaimana orang memformulasi itu, katakanlah misalnya cara gereja timur memformulasi itu dengan cara gereja barat memformulasi itu. Itu kan berbeda, itu tapi tidak berarti bahwa karena keduanya berbeda dalam memformulasi doktrin tritunggal. Maka cara gereja timur itu sesat dan cara gereja barat itu benar atau cara gereja barat itu sesat dan cara gereja timur itu sesat. No, kalau you bikin model begitu itu you merusak gereja. Jadi event di dalam satu doktrin yang sama ada aspek yang sangat penting sekali, sangat esensial sekali. Satu hakikat tiga pribadi itu tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa dinegosiasi tapi cara memformulasinya itu bisa menjadi sangat sekunder. Sangat sekunder. Jadi dengan belajar theological triads, kita mampu untuk membuat pembedaan semacam itu. Sehingga tidak muncul ke publik kemudian petantang-petenteng hajar sana hajar sini, libas sana libas sini mencaci maki orang, mencapi orang ini sesat dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri tidak punya kemampuan membuat pembedaan semacam itu. Saya sendiri sudah saudara berulang kali ditanya bagaimana pendapat Pak Diki tentang cara formulasi gereja timur mengenai alat Tritunggal. Saya bilang fine-fine aja. Saya tidak ada masalah dengan itu. Saya tidak ada masalah bukan berarti saya setuju. Tapi saya tidak ada masalah dalam arti itu tidak penting-penting banget untuk membuat kita itu menjadi dua kelompok yang saling bersih tegang satu sama lain, kemudian saling mencaci maki, kemudian saling membidat-bidatkan, dan lain sebagainya. Tapi kalau you tanya, apa kepentingan dari doktrin tertunggal? Oh itu hidup dan mati ke Kristen. Jadi kalau you melawan doktrin tertunggal, menolak doktrin tertunggal, maka itu saatnya orang-orang Kristen, para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para apologet berdiri tidak, kami akan defend ini, bahkan membela ini dengan nyawa kami. Jadi harus punya kemampuan untuk pembedaan semacam itu ya. Jangan pukul rata, jangan hantam kromo. Itu bahaya sekali. Dan nanti kita akan lihat beberapa contoh dari bahaya semacam itu ya. Nah, kenapa sekarang kita pindah kepada poin pengantar yang kedua. Jadi theological triage itu sudah sudah jelas ya. Itu bicara tentang bagaimana memberikan Pemetaan doktrin-doktrin Kristen yang ada, level-level doktrin yang ada, kenapa kita harus bikin pemetaan semacam ini? Nah, ada dua bahaya yang sangat laten di dalam gereja, sehingga kita harus punya kemampuan untuk melakukan theological triads. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan doktrinal sectarianism. Nah, apa itu doktrinal sectarianism? Doktrinal sektarianisme itu seperti yang tadi saya gambarkan. Hal-hal yang bukan primer, hal-hal yang non-esensial, hal-hal yang tidak esensial untuk de gospel, untuk injil, itu mendadak diangkat, peringkatnya menjadi primer, kemudian membidat-bidatkan orang lain. Itu doktrinal sektarianisme. Misalnya begini: cara baptisan itu primer atau sekunder. Saya kira mayoritas orang akan setuju itu sekunder. Tapi bayangkan, kalau ada orang muncul kemudian kalau kamu tidak dibaptis selam, maka kamu akan masuk neraka. Kalau kamu tidak dibaptis selam, maka kamu bukan orang Kristen. Itu doktrinal sektarianisme. Itu sangat bahaya sekali karena menaikkan level doktrin yang non-esensial menjadi esensial pada core pada inti dari the gospel seakan-akan cara baptisan itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari Injil yang menyelamatkan. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Dan contoh semacam itu bisa dimultiplikasi ya. Misalnya dalam apa namanya tradisi gereja tertentu yang percaya doktrin tertentu, doktrin tentang Maria misalnya. Apakah Maria diangkat tubuhnya ke surga atau tidak? Apakah Maria itu apa namanya? Koridemperks dalam arti bahwa dia menjadi perantara antara kita dengan Kristus atau tidak. Apakah Maria itu punya anak atau dia tetap perawan seterusnya. Bayangkan kalau ada gereja yang mengutuk gereja lain sebagai gereja sesat karena tidak percaya doktrin-doktrin itu. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Karena doktrin-doktrin semacam itu tidak esensial untuk the gospel. Kamu tidak pernah baca di dalam Alkitab. Ketemu ayat Alkitab yang mengatakan kalau kamu tidak mengaku bahwa Maria itu tetap perawan seterusnya, maka kamu akan masuk neraka. Kamu tidak pernah ketemu bagian kitab suci yang mengatakan, jika kamu tidak percaya bahwa apa namanya Maria itu diangkat tubuhnya ke surga, maka kamu akan masuk neraka. Itu bullshit, itu tidak ada, gak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kamu mengutuk gereja lain, membidat-bidatkan gereja lain karena tidak percaya doktrin-doktrin itu, itu kamu jatuh kepada bahaya doktrinal sektarianisme sektar sektarianisme doktrinal menaikkan status dari doktrin-doktrin yang sebenarnya itu bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan tanpa membidat-bidatkan orang lain. Menaikkan statusnya menjadi sesuatu yang sangat esensial di dalam kekristenan. Itu stupid, itu tidak boleh dilakukan. Itu bahaya sekali. Itu doktrinal sektarianisme. Nah, opposite atau kebalikan dari doktrinal sektarianisme adalah apa yang disebut dengan doktrinal minimal minim, doktrinal minimalism ya minimalisme doktrinal apa maksudnya maksudnya begini ada orang-orang Kristen yang sama sekali tidak peduli dengan doktrin bahkan bahkan dia bikin tanda kutip doktrin sendiri tidak usah bicara doktrin karena bicara doktrin itu akan menimbulkan perpecahan wow jadi maksudnya kekristenan itu adalah satu iman yang tanpa doktrin begitu. Jadi waktu kamu bicara tentang doktrin, mendadak kamu menjadi bad guy, ya, menjadi orang jahat. Kemudian yang orang baiknya adalah orang yang tidak punya doktrin. Mereka biasanya bikin sembo yang begini. No creeds but Christ. Tidak perlu pengakuan iman yang penting Kristus. Just love Jesus. Cintai saja Yesus, tidak perlu bicara <laughs> Itu juga bahaya sekali. Karena you tidak mungkin baca Alkitab secara waras, secara bertanggung jawab. Kemudian you tidak ketemu doktrin di dalam Alkitab. Dan in fact, secara esensial semboyan-semboyan semacam itu juga adalah semacam doktrin. Jadi di satu sisi adalah ada bahaya doktrinal sektarianisme dan di sisi lain ada bahaya apa namanya doktrinal minimalisme. Minimalisme doktrinal, orang-orang yang tidak peduli dengan doktrin, doktrin itu tidak penting, bahkan mengatakan bahwa doktrin adalah sumber perpecahan. Yes, waktu kamu bicara tentang doktrin memang pasti akan ada garis pemisah, karena ada garis pemisah yang tegas antara kebenaran dan kesalahan. Antara kebenaran dan kesesatan, begitu kamu bicara kebenaran, kebenaran itu by definition itu bersifat memecah belah. Itu by definition kebenaran memang bersifat memecah belah. Jadi you tidak bisa menghindar dari dividing line. Garis pemisah. Yang memisahkan, yang mencerai beraikan. You tidak mungkin mengatakan hal yang benar dan hal yang sama sebagai sesuatu yang satu dan sama. Tidak mungkin. Jadi dalam pengertian tertentu perpecahan ketidaksatuan, disunity merupakan konsekuensi tidak terhindarkan dari bicara tentang kebenaran tapi pertanyaannya adalah kapan, pada level yang mana, pada momen yang mana, kita harus menarik garis pemisah yang tegas dan pada momen mana oke, okay, mari kita duduk dan berdiskusi, tapi you kan bidat saya bukan bidat, kamu bisa salah saya bisa salah, kamu bisa benar, saya bisa benar, tapi mari kita uji berdasarkan firman Tuhan nah ini sangat penting sekali, sangat penting sekali karena saya lihat ya banyak youtube channel youtube termasuk juga yang seluweran seluweran di kolom-kolom komentar ini kamu bahas tentang topik apapun apakah itu primer apakah itu sekunder atau apapun mendadak dia muncul kemudian kamu goblok kamu tidak ngerti apa apa kamu sesat kamu bidat dan lain sebagainya wah itu sangat bahaya sekali kenapa karena tidak paham tentang theological triads, level-level doktrinal. Nah, ini kita harus baik-baik sadar supaya kita jangan membuat kesalahan yang berbahaya semacam itu dan menciderai, menyakiti tubuh Kristus. Yang terakhir tadi saya sudah tegaskan, theological triads itu penting karena semua doktrin itu memang penting, tapi tidak semua doktrin memiliki bobot kepentingan yang sama. Itu analoginya itu seperti dosa. Orang biasa bilang semua dosa itu pada dasarnya sama saja. Yes, betul. Karena di dalam Yakobus dikatakan meskipun kamu taat terhadap seluruh hukum. Tapi kalau ada satu yang kamu tidak taat maka kamu melanggar semua hukum yang lain. Jadi pada dasarnya pelanggaran dosa sekecil apapun itu merupakan pemberontakan yang matikan di mata Tuhan. Jadi bicara dari esensi, nature dari dosa, memang semua dosa itu tidak ada dosa kecil, dosa besar. But tidak berarti bahwa Alkitab itu mengatakan bahwa semua dosa itu sama berbahayanya apakah bagi diri sendiri, apakah bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Karena ada hal-hal tertentu di dalam Alkitab yang dikategorikan misalnya bicara tentang dosa yang mendatangkan maut dan Yohanes mengatakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Kalau kamu pergi bakar rumah orang, itu bobotnya beda dengan kamu menginjak kaki orang. Bobotnya beda. Dua-duanya sama-sama kesalahan. Tapi sama-sama kesalahan tidak berarti bobot kesalahan itu sama. Itu 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 yang disebut dengan trians. peringkat, prioritas atau bobot level dari doktrin-doktrin yang akan kita bahas pada malam ini ya. Jadi saya berharap pengantar-pengantar penting ini memberikan pengetahuan latar belakang yang cukup untuk kita mulai membahas tentang theological triads. Oke. Mari kita lihat dasar alkitabnya ya. Dalam bagian-bagian tertentu kalau Saudara perhatikan misalnya 1 Korintus 15 ada aspek-aspek tertentu di dalam iman Kristen yang dikategorikan sebagai of the first important. Jadi pada kategori kepentingan paling pertama. Nah, apa itu? The gospel. Jadi Injil di dalam 1 Korintus 15 Paulus bicarakan itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Kalau Saudara baca di dalam bahasa Yuninya ayat 3, sebab yang sangat penting itu menggunakan kata protos. Protos itu berarti sesuatu yang urutannya paling pertama. Jadi sesuatu yang kepentingannya itu menempati urutan paling pertama, non-negotiable, tidak dapat dinegosiasi dan tidak dapat dikompromikan pada level yang sangat penting sekali, sangat primer sekali pada urutan pertama itulah the gospel. Nah, apa isi the gospel? Kristus itu mati bagi kita dikuburkan bagi kita dan dibangkitkan bagi kita pada hari yang ketiga. Kemudian bangkit dan menampakkan diri dan seterusnya. Itu the gospel. Sesuatu yang kepentingannya menempati urutan pertama. Nah tidak semua doktrin di dalam Alkitab itu ditempatkan pada kategori ini. Ini Itu yang pertama. Jadi Alkitab sendiri memberikan dasar mengenai ada doktrin-doktrin tertentu yang kepentingannya, bobot, keutamaannya itu menempati urutan paling pertama yaitu the gospel. Kemudian Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus mengatakan bahkan malaikat dari surga atau bahkan kami rasul memberitakan Injil yang lain terkutuk. Jadi anatema artinya orang itu pasti binasa kalau dia memberitakan Injil yang lain dan kalau saudara baca surat Galatia injil yang lain itu apa injil yang lain adalah penyangkalan akan desufficiency of the works of Christ kecukupan karya penebusan Kristus harus ditambah dengan sunat harus ditambah dengan memelihara makanan-makanan yang uh, tahir yang yang halal haram dan lain sebagainya Paulus bilang kamu tidak dapat menambahkan apapun kepada karya penebusan Kristus karya penebusan Kristus itu cukup untuk keselamatan. Begitu kamu tambah dengan sunat, tambah dengan sakramen, tambah dengan pantang makanan halal haram, tambah perbuatan baik. Kamu merusak the gospel itu another gospel. Injil yang lain. Injil yang lain tidak menyelamatkan bahkan mendatangkan anatema. Mendatangkan kutuk. Dan Paulus bicara tentang the gospel di dalam surat Galatia dan surat Roma. Itu the gospel, itu adalah justification by faith alone. Kita dibenarkan oleh Allah, bukan karena kita benar. Kita dibenarkan oleh Allah karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Jadi, waktu Bapak melihat kita, yang dia lihat adalah Kristus di dalam kita, kemudian Bapak mendeklarasikan kamu benar. Kamu benar bukan karena kamunya yang benar, kamu benar karena Kristus yang benar ada di dalam kamu. Dan, sorry. Dan kita menerima deklarasi justification itu, pembenaran itu, kita menerima itu by faith alone. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, itu the gospel. Jadi kalau ada orang memberitakan kepada kamu, kamu harus ini, harus ini, harus itu, harus ini. Kemudian menambahkan itu, membebanimu dengan itu, baru kamu bisa diselamatkan. Dia memberitakan Injil yang lain. Dan Injil yang lain mendatangkan kutub, bukan mendatangkan keselamatan. Sorry saya minum dulu. <tuh> itu Galatia pasal 1. Jadi ada hal-hal di mana orang itu bisa langsung di kamu pasti masuk neraka kamu pasti masuk neraka. Dan itu dilakukan bukan karena suka-suka hati, bukan karena emosi, bukan karena kita tidak senang, tapi atas dasar firman Tuhan. Karena ini menempati urutan paling pertama di dalam Alkitab. Kemudian <tuh> 2 Korintus pasal 11 bicara tentang orang-orang yang kompromi kemudian menerima pengajaran apa saja yang penting bicara tentang Yesus oke okay, mari kita duduk dan berteletabis dan bersinggung kumbaya No. Kamu mesti dengar dulu Yesus, apakah Yesus yang dia beritakan adalah Yesus sesuai dengan yang diajarkan di dalam firman Tuhan atau tidak? Jangan sampai itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang lain itu sama dengan Injil yang lain. Dan Yesus yang lain, Injil yang lain itu tidak menyelamatkan. Itu 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian Roma pasal 16 ayat 17. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindarilah mereka. Ini bicara tentang orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Rasul Paulus mengatakan Jangan bergaul dengan mereka, hindari mereka karena mereka menimbulkan perpecahan. Saudara-saudara, ajaran yang sehat tidak menimbulkan perpecahan. Ajaran yang sesat itulah yang menimbulkan perpecahan. Itu menurut Roma pasal 16 ayat yang ke-17. Nah, jadi ada teks-teks yang menegaskan hal-hal yang sangat esensial sangat primer, menempati urutan paling pertama dan begitu kamu menyimpang dari situ, menolak itu atau mengajarkan sesuatu yang lain, Paulus langsung bilang kamu anak tema, kamu terkutuk dalam arti kamu masuk neraka, kamu tidak memperoleh bagian di dalam keselamatan. Jadi ada teks-teks semacam itu di dalam Alkitab, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu, ada juga teks-teks seperti Roma pasal 14. Ketika bicara tentang makanan. Tentang hari-hari raya tertentu. Dan lain sebagainya. Paulus bilang begini. Terimalah orang yang lemah imannya. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dan seterusnya. Artinya Paulus bilang begini. Oke okay, biarkan dia berpendangan begitu. Kamu berpendangan begitu. Tidak usah bertengkar untuk hal-hal semacam itu. Itu Roma pasal 14. Jadi kalau ada orang mengatakan. Saya makan daging babi. Saya tidak makan daging babi. Kalau begitu kamu makan daging babi. Kamu. Lebih najis daripada saya yang tidak makan daging babi. Paulus bilang, untuk hal-hal semacam itu, jangan mempercakapkan pendapatnya. Artinya, tidak usah habis waktu. Untuk berdebat soal begituan, kalaupun kamu mau berdebat, mau berdiskusi, berdebat, berdiskusi, sebagai saudara satu sama lain, sama seperti seorang kakak, seorang adik, berbeda pendapat, duduk dan bicara sambil minum kopi, selesai bicara, kemudian bermain sama-sama lagi. Itu ada teks-teks semacam itu di dalam Alkitab, ya, di dalam Perjanjian Baru, atau misalnya. Kalau Saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-13, ini konteksnya bicara tentang makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Jadi orang-orang Kristus Kristen di Korintus mengirim, mengajukan pertanyaan kepada Paulus, boleh orang Kristen makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Ada yang mengatakan, no, oh, itu tidak masalah karena semua makanan itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau semua makanan diciptakan oleh Tuhan, berasal dari Tuhan, maka apa salahnya saya makan? Tapi ada orang-orang yang hati nuraninya itu keberatan. Kemudian terjadi perselisihan dan Paulus bilang begini, karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, karena supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi, harus ada sacrifice dari pihak dari orang-orang Kristen terhadap hal-hal pada kategori ini, hal-hal yang. Non esensial hal-hal yang tidak primer, hal-hal yang tidak menempati kepentingan urutan paling pertama. Misalnya, soal apakah boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada, telah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Ada orang bilang boleh, makan saja karena makanan itu berasal dari Tuhan, dan waktu kamu makan, kan kamu sudah berdoa. Jadi, apa masalahnya? Ada orang yang mengatakan, "No, saya tidak mau makan." Karena itu telah dipersembahkan kepada berhala, akhirnya hati nuraninya menjadi terluka, kemudian terjadi perpecahan di dalam jemaat. Paulus bilang, "Stop, yang begitu, begitu, jangan bertengkar. Kamu yang punya teologi yang bagus, teologi yang mature, yang punya pengetahuan bahwa makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala tidak ada pengaruhnya. Kamu harus mempertimbangkan, mempertimbangkan hati nurani." dari sesama saudaramu yang lain. Kalau kamu makan dan itu menimbulkan batu sandungan, stop makan. Jadi itu bagian dari apa yang disebut dengan Christian Liberty, kebebasan Kristen. Atau misalnya kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika jikalau, jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal. Artinya kalau kamu berbeda pendapat hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi ada hal-hal yang non-esensial yang kalau kamu berbeda pendapat Paulus bilang good luck Tuhan memberkatimu berdoa Tuhan kasih kamu hikmat untuk bisa lebih dewasa bisa lebih paham kemudian itu tidak boleh menjadikan kita itu terpecah belah. Itu yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 3. Atau 1 Korintus pasal 1 ayat 17. Event tentang baptisan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi Saudara perhatikan, baptisan tidak merupakan bagian dari the gospel. Paulus bilang aku tidak diutus untuk membaptis. Aku diutus untuk memberitakan Injil. Artinya Paulus membuat pembedaan level doktrin yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah the gospel, the gospel. Dah usah habis waktu banyak bertengkal ribut soal baptisan. Harus baptis percik atau harus baptis selam, baptis dewasa atau baptis anak-anak. Dah usah habis waktu untuk itu. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak perlu berdebat tentang itu. Yes, itu bagian dari tindakan intelektual, bagian dari pencarian akan kebenaran. Yang mana yang lebih representatif itu oke. Okay. Tapi itu tidak penting-penting amat. Tidak penting-penting banget. Untuk kampung harus sampai terpecah, bahkan membidat-bidatkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain, hanya untuk kategori-kategori semacam itu. Itu yang kita ketemu di dalam perjanjian baru. Jadi theological triads, kemampuan untuk membedakan level-level kepentingan dari doktrin-doktrin yang ada, mendapatkan warrennya, mendapatkan dasarnya di dalam Alkitab. Ada bagian-bagian seperti Galatia pasal 1, 1 Korintus pasal 15, Roma pasal 16 ayat yang ke-17 atau di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 yang mengatakan no kamu ini tidak bisa dikompromikan, ini tidak bisa dinegosiasi. Begitu kamu memberitakan yang lain tidak mau percaya itu menolak itu kamu selesai. Tapi ada bagian-bagian di mana Paulus bilang tidak usah ngomong tentang itu, tidak usah ribut tentang itu. Bagi yang dewasa, lebih baik kamu mempertimbangkan hati nurani dari orang-orang yang kurang dewasa, kurang pengetahuannya, dan lain sebagainya. Jadi, ada pembedaan level-level bobot kepentingan dari doktrin-doktrin yang ada di dalam Perjanjian Baru. <tuh> nah, sekarang mari kita lihat apa kriteria, karena di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Baru, kita tidak ketemu kriteria-kriteria yang sangat sangat exhaustive, ya sangat lengkap sekali tentang bagaimana membedakan level-level doktrin yang ada di dalam kekristenan. Nah para ahli yang melakukan studi tentang theological triads itu bicara tentang kriteria atau parameter ukuran di mana kita bisa menempatkan doktrin itu pada peringkat yang mana. Yang pertama adalah kriteria kejelasan Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya dua. Yang pertama, Apakah doktrin itu diajarkan secara jelas di dalam Alkitab? Dan bukan hanya secara jelas, tapi seberapa banyak? Jadi kalau doktrin itu terus-menerus diulang, 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 diulang di dalam banyak sekali ayat di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, maka itu doktrin yang sangat penting. Karena salah satu cara Alkitab menegaskan kepentingan dari satu hal adalah by repetition dengan pengulangan jadi kalau saudara baca Alkitab, kemudian satu doktrin itu terus menerus diulang di mana-mana, di berbagai bagian, di dalam banyak ayat, bukan hanya satu dua ayat. Maka itu berarti doktrin itu sangat penting. Dan bukan hanya diulang-ulang tapi dinyatakan secara jelas. Itu berarti doktrin itu adalah doktrin yang sangat penting. Itu kriteria yang pertama. Jadi apakah doktrin itu memenuhi kriteria kejelasan atau tidak? Dan kejelasan itu ada dua ya secara jelas diajarkan dan berulang kali diajarkan di dalam Alkitab itu yang pertama. Yang kedua kriteria karakter Allah. Apakah doktrin itu, apakah doktrin itu hiren dengan sifat-sifat yang kita ketemu di dalam Alkitab atau tidak? Jadi kalau sudah studi tentang doktrin Allah, sudah studi tentang atribut-atribut Allah ya karakter Allah, sifat Allah, kasih, keadilan, kebenaran, spiritualitas, maha kuasa, maha kas, kemudian maha tahu, maha hadir, dan lain sebagainya. Apakah konsisten dengan karakter Allah atau tidak? Nah kalau konsisten dengan itu, itu doktrin yang benar dan yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Kemudian yang ketiga, apakah doktrin itu esensial dalam Injil atau tidak? esensial dalam Injil atau tidak. Jadi waktu bicara tentang Injil, you bicara tentang anugerah Allah, you bicara tentang Yesus Kristus. Siapa dia? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dua natur Kristus. Kemudian apa yang terjadi pada dia? Melayani sebagai Mesias. Kemudian klimaks dari kehidupannya adalah di mengalami penderitaan. Kemudian disalibkan kemudian mati, kemudian dikuburkan, kemudian naik ke surga dan akan datang kembali. Itu bagian dari the gospel. Nah, kalau ada orang yang merumuskan satu doktrin yang bertentangan dengan elemen-elemen dari the gospel itu, maka orang itu mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang karena bertentangan dengan sesuatu yang menempati urutan paling pertama di dalam kitab suci. Kemudian yang kedua kriteria sejarah gereja ah yang keempat ya kriteria sejarah gereja apakah di dalam sejarah gereja pernah ada konsili nah yang konsili yang dimaksudkan adalah konsili-konsili oikumenis ya di dalam sejarah gereja itu banyak sekali konsili-konsili ya konsili yang sifatnya lokal dan lain sebagainya tapi apakah ada konsili tentang doktrin-doktrin itu atau tidak? Nah Konsili tidak berarti bahwa kalau tidak pernah ada konsili tentang itu, maka doktrin itu tidak penting, bukan? Tapi dengan adanya kita melihat bercermin dari sejarah gereja, kita melihat bahwa doktrin ini telah dibela, telah diajarkan, telah diafirmasi di sepanjang sejarah gereja, dan karena itu kita dapat dengan lebih safe untuk mengkategorikannya ini primer atau ini sekunder. Nah, apakah di dalam sejarah gereja doktrin itu ada perbedaan pendapat atau tidak? Tapi kalau sejarah gereja secara suara bulat, misalnya tentang apa namanya konsili Nisea ya, secara suara bulat bapak-bapak Nisea menegaskan bahwa Yesus itu memiliki esensi substansi yang satu dan sama dengan Bapa. Artinya itu esensial. Yaitu yang menyangkal itu you selesai, you non Christian. Tapi tidak berat bahwa semua doktrin-doktrin yang penting itu pernah ada konsilinya ya, karena konsili-konsili yang ada di dalam sejarah itu kan sifatnya ad hoc, sifatnya situasional bergantung kontroversi apa yang sedang muncul pada masa itu. Tapi dengan melihat kepada sejarah gereja, kita bisa bercermin untuk dengan lebih safe menempatkan doktrin itu pada level yang mana. Kemudian yang terakhir, kriteria relevansi. Apakah doktrin itu relevan dengan doktrin-doktrin yang lain atau tidak, dan apakah doktrin itu memberikan terkait atau relevan dengan kehidupan praktis gereja atau tidak? Jadi, dengan kriteria-kriteria ini, kita akan gunakan untuk memetakan, membagi, atau menempatkan doktrin-doktrin itu pada kategori-kategori seperti yang nanti akan kita bahas di dalam poin selanjutnya itu kriteria-kriteria untuk doktrinal triads ya level-level doktrin itu kriterianya apa nah nanti kita tidak akan bahas satu persatu misalnya doktrin tritunggal memenuhi kriteria mana itu terlalu detail dan tidak mungkin dibahas di sini karena doktrin-doktrin yang ada itu sangat banyak jadi nanti kita akan secara umum saja langsung menempatkan itu di dalam kategori atau level-level doktrin yang ada, dan itu memberikan gambaran kepada saudara bagaimana melakukan theological triads. Ya, oke, dengan mengingat kriteria-kriteria ini, mari kita bahas tentang doctrinal triads. Saudara-saudara, berdasarkan kriteria-kriteria itu, saya besarin supaya saudara lihat, ya, oh, ini enggak terlihat, ya, berdasarkan kriteria-kriteria tadi, para ahli membedakan empat level doktrin level yang pertama itu atau yang disebut menempati urutan pertama first rank doctrines itu adalah apa yang disebut dengan absolutes ya jadi kemutlakan kemutlakan atau doktrin doktrin primer yang warna merah paling tengah itu nah itu adalah doktrin doktrin yang mendefinisikan kekristenan membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain artinya begitu you menyangkal doktrin-doktrin itu you bukan lagi kristen karena doktrin-doktrin pada kategori first rank itu, peringkat pertama atau absolutes itu yang kemutlakan-kemutlakan itu. Itu membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Nanti kita akan lihat doktrin-doktrin apa saja itu. Kemudian pada level yang kedua yang disebut dengan secondary rank, second rank doctrines ya, atau yang disebut dengan convictions, keyakinan-keyakinan. Nah, pada kategori ini Doktrin-doktrin yang sekunder ini tidak mendefinisikan kekristenan. Artinya, kalaupun you berbeda pendapat di sini, you tidak boleh menuduh orang itu tidak kristen, tidak boleh. Kecuali pada yang warna merah itu, kalau pada yang warna merah, kalau disangkal atau memberitakan yang lain, maka you bukan kristen. Tapi, kalau pada level yang kuning, itu tidak mendefinisikan identitas kristen seseorang. Dia hanya... Mendefinisikan denominasi seseorang, nanti kita akan lihat. Jadi, mendefinisikan keanggotaan seseorang dalam denominasi tertentu, tapi itu tidak membuatnya menjadi bukan Kristen. Itu saya harap paham, ya. Pada kategori yang ketiga, tidak yang warna hijau, tiltrail. Peringkat ketiga pada kategori ini tidak mendefinisikan kekristenan, tidak juga mendefinisikan keanggotaan denominasi gereja, melainkan itu soal perbedaan pendapat saja, opinions, opini-opini, tertiari. Dan kategori yang keempat adalah hal-hal yang disebut dengan adiaphora Artinya you tahu, tidak tahu, you percaya, tidak percaya, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi dengan membedakan level-level ini, jangan sampai saudara bertengkar pada kategori empat, atau jangan sampai saudara membidatkan orang pada kategori tiga yang warna hijau. Atau jangan sampai saudara sesat-sesatin orang pada kategori yang kuning. No, orang itu hanya boleh dicap bidat, dicap sesat, mengajarkan ajaran yang sesat. Kalau dia menyimpang dari doktrin-doktrin pada kategori merah, pada fear strength. Pada kategori sekunder, pada kategori kuning, kuning itu dia bisa ada pada kategori error ya, tapi bukan eresi, bukan beda tapi error pada kategori ketiga itu agree to disagree apalagi yang kata kategori keempat itu tidak penting sama sekali itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah dengan dengan apa namanya uh, taksonomi ini dengan pembagian klasifikasi ini sekarang mari kita bahas satu persatu doktrin doktrin apa saja yang masuk pada kategori yang pertama. Nah sekali lagi ini bukan bukan daftar yang lengkap ya bukan daftar yang lengkap. Tapi saya hanya mencoba mengkasih kasih saudara gambaran tentang doktrin-doktrin apa saja yang masuk dalam kategori mirah tadi. First rank, peringkat pertama. Yang pertama itu tritunggal. Saudara-saudara kalau you tidak percaya tritunggal atau menolak doktrin tritunggal secara sengaja setelah dikasih tahu kamu malah ngeyel. No, oneness yang benar, arianisme yang benar, saksi Yehovah yang benar, unitarian yang benar, sosinianisme yang benar you bukan Kristen. Tolong jangan mengaku diri orang Kristen. Kamu bukan Kristen. Karena doktrin Tritunggal mendefinisikan kekristenan. Tidak ada kekristenan tanpa doktrin Tritunggal. Yang membedakan kekristenan dari agama lain. Dari Islam, dari Hindu, dari Buddha, dari konfusianisme dan lain sebagainya. Yang membedakan kekristenan dari agama lain adalah doktrin Tritunggal. Jadi kalau kamu tidak percaya doktrin itu tunggal setelah diajarin, beda kalau kamu bodoh. Beda kalau kamu itu tidak pernah diajarin. Beda kalau kamu itu tidak tahu menau tentang doktrin tritunggal. Tapi kalau kamu sudah diajarin, sudah dikasih tahu, tapi ngeyel, bahkan membela ajaran sesat, bahkan mengolok-olok ajaran sesat, uh, mengolok-olok doktrin tritunggal, kamu bukan Kristen. No, kamu bukan Kristen. Karena doktrin tritunggal itu mendefinisikan ke Kristen, Itu ada pada peringkat paling atas. Peringkat pertama. Jadi orang Kristen itu tidak boleh menolak doktrin tritunggal. Kedua, tentang Yesus itu siapa? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kamu hanya percaya dia Allah tapi tidak percaya dia manusia. Misalnya doketis, kamu ajaran sesat. Kamu bukan Kristen. Kalau kamu hanya percaya dia manusia, tapi dia bukan Allah, dia hanya nabi, hanya nabi yang diutus. Kamu bukan Kristen, kamu menganut ajaran sesat, kamu pasti masuk neraka. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dwi Natur Kristus. Jadi siapa dia? Dia adalah anak Allah yang kekal, yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu primer, itu non-negotiable, tidak dapat dinegosiasi. Begitu kamu mengajarkan yang lain, tolong jangan mengaku diri orang Kristen. Kemudian bukan hanya itu, roh kudus, siapa dia? Di dalam sejarah, orang-orang lebih cenderung untuk menganggap roh kudus itu hanya semacam kuasa. Hanya semacam kuasa, jadi kirahkanlah kekuatan. Ya, saya tidak bilang lagu itu bidat ya, tapi memberi penekanan pada roh kudus itu hanya semacam kuasa yang impersonal. No, roh kudus itu bukan sekadar kuasa bahkan ada yang mengatakan saya sering dengar ya MC mengatakan mari kita aktifkan roh kudus saya kenakan roh kudus itu sama seperti handphone jadi kamu tekan tombol on dan offnya dan dia hidup sesuai dengan yang kamu tekan. No roh kudus adalah pribadi ketiga alat Tritunggal pribadi ilahi kalau kamu menolak itu atau mengajarkan bahwa roh kudus hanya puasa kamu bukan Kristen karena itu bagian dari doktrin Tritunggal dan pembenaran oleh iman. Ini yang disebut dengan The de Gospel, Injil yang tadi saya sudah jelaskan. Kita dibenarkan oleh Allah, menerima status sebagai orang benar, deklarasi sebagai orang yang benar di mata Allah. Karena Kristus yang benar ada di dalam kita. Dan karena itu Bapa mendeklarasikan kita benar. Bukan karena kita benar. Tapi karena Kristus yang benar ada di dalam kita kita menerima itu by faith alone. Menerima itu melalui iman saja atas anugerah semata-mata. Tidak ada yang bisa kita lakukan dari pihak kita yang bisa kita upayakan, yang bisa kita usahakan untuk membuat kita dibenarkan oleh Allah. Tidak bisa. Itu adalah the gospel. Jadi waktu kamu memberitakan Injil, kamu tidak kasih tahu orang begini. Ya saya tahu kamu cukup baik kamu sudah melakukan perbuatan baik 50 persen. Oke, okay. Tuhan sayang kamu. Jadi 50 persen perbuatanmu itu akan ditambah 50 persen anugerah. Kemudian kamu akan diselamatkan. Tidak, itu Injil yang lain. Itu another gospel. Itu Injil yang lain dan Galatia pasal 1 mengatakan terkutuk. Kalau ada orang yang memberitakan Injil semacam itu. Dan Injil ini justification by faith alone yang dibela Paulus di dalam surat Roma dan surat Galatia itu tema tentang justification by faith all over the place. Ada di mana-mana. Di dalam surat Roma dan surat Galatia. Kalau ada orang menyatakan perlu tambah dengan sakramen. Perlu tambah dengan perbuatan baik. Perlu tambah dengan ini. Perlu tambah dengan itu. Baru kamu bisa diselamatkan. Dia adalah pendusta. Dia mengajarkan ajaran sesat. Itu another gospel. Injil yang lain. No, Injil yang menyelamatkan. Adalah bahwa saya orang berdosa. Dosa saya membuat saya layak masuk neraka. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya. Kecuali Kristus beranugrah. Karya penebusan Kristus. Saya terima sebagai dasar satu-satunya yang cukup. Sufficient. Saya tidak bisa tambah dengan apapun. Dan tidak mampu tambah dengan apapun. Saya terima itu melalui iman. Karena anugerah Allah semata-mata. Itu the gospel. Jadi kalau ada orang memberitakan Injil yang lain... Tidak nah, peduli kamu mau se-fanatika apapun. Peduli kamu mau melakukan apapun. Kamu mengajarkan ajaran sesat. Dan itu dikutuk di dalam perjanjian baru. Dikutuk di dalam perjanjian baru. Jadi the gospel adalah doktrin primer. Doktrin primer. Jadi kalau ada orang mengajarkan bahwa kamu diselamatkan karena kamu baik. Kamu diselamatkan bahwa karena kamu itu berbuat baik, rajin ke gereja, memberikan persembahan yang banyak, persepuluhanmu tidak pernah halpa, kamu sudah disunat, kamu mengikuti sakramen ini, sakramen itu, maka kamu diselamatkan itu another gospel. Itu Injil yang lain, dan Injil yang lain itu anatema, terkutuk. Itu primer. Mendefinisikan kekristenan itu bukan agama perbuatan. Itu mendefinisikan kekristenan. Saudara-saudara yang membedakan kita orang-orang Kristen dengan orang-orang non-Kristen adalah kita percaya bahwa kita berdosa tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari awal sampai dengan akhir. Kalau kita diselamatkan itu karena kasih karunia, teodoron, pemberian Allah semata-mata. Efesus pasal 8, pasal 2 ayat 8 sampai 10. Itu sangat jelas sekali, sangat clear sekali sangat clear sekali. Itu doktrin yang clear everywhere, ada di mana-mana di dalam Alkitab. Itu first rank doktrin dari justification by faith alone, pembenaran hanya oleh iman melalui iman kita terima melalui iman. Itu adalah esensi dari the gospel. Esensi dari the gospel. You tidak boleh menolak itu. Kemudian Alkitab. Bayangkan kalau ada orang bilang begini, saya tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi saya Kristen. No, you tidak mungkin orang Kristen. Kalau you tidak percaya Alkitab firman Tuhan. J jangan, 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 jangan membuat kekacauan. No, yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain adalah kekristenan punya kitab suci. Dan kitab suci itu namanya Alkitab. Dan kristenan orang-orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka Alkitab adalah dasar paling otoritatif untuk iman dan untuk kehidupan. Jadi kalau you mau membangun doktrin, membangun ajaran, pastikan itu sesuai dengan Alkitab. Dan bagaimana you tahu bahwa you hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pastikan itu sesuai dengan Alkitab nah tidak berarti bahwa Alkitab itu memuat semua informasi tentang segala sesuatu no bukan itu klaimnya jangan stromen tapi hal-hal yang esensial untuk keselamatan dan untuk kehidupan Kristen itu pendo panduan dan rendaman, petunjuk acuannya ada di dalam Alkitab jadi kalau you menolak Alkitab sebagai Firman Tuhan jangan lancang mengaku diri sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen. Itu tolong jelas ya. Jadi doktrin-doktrin itu adalah doktrin-doktrin yang primer. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Misalnya saya, saya baru jadi Kristen. Katakanlah kita pakai contoh yang jelas saja di dalam Alkitab. Orang yang ada di atas salib bersama dengan Yesus. Dia tahu tentang Tritunggal tidak tahu. Dia tidak punya waktu untuk diajarin oleh Yesus tentang tertunggal Dia tahu tentang Alkitab firman Tuhan enggak Tidak tahu. Dia tidak ada waktu untuk bicara tentang itu. Tapi imannya kepada Yesus itu menyelamatkan dia. Yesus bahkan memberikan jaminan itu. Pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah karena itu kita perlu membuat pembedaan. Pembedaan tiga kategori untuk doktrin-doktrin primer ini. Kategori yang pertama adalah what you must believe. Jadi apa yang harus paling pertama sebelum you jadi Kristen, you jadi Kristen paling pertama harus harus you percaya. Apa itu? Pertama you harus percaya you orang berdosa. Karena tidak ada orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan. Aku datang bukan untuk mencari orang benar tapi orang yang berdosa. Jadi, you harus mulai dengan tahu, sadar bahwa you bangkrut secara spiritual, binasa, celaka, pasti masuk neraka karena dosa-dosamu. I am a sinner. Dan bukan itu. Setelah you tahu you orang berdosa, you menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya. Menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya, oleh karena anugerah semata-mata yang saya terima melalui iman saja. Itu, you must believe harus percaya itu. You must believe itu harus percaya itu. Itu adalah inti dari the gospel, inti dari the gospel. Jadi, waktu Injil diberitakan, itu targetnya menyadarkan orang bahwa dia berdosa karena banyak orang sekarang itu enggak, bukan dia tidak sadar bahwa dia berdosa dia tahu dia berdosa dia tahu dia salah tapi dia tidak sadar bahwa dia masih berpikir bahwa dia masih cukup baik untuk dia bisa berupaya saya masih bisa men mengumpulkan menimbun menimbun amal untuk bisa nanti kalau di surga ditimbang amal saya lebih berat atau dosa saya lebih berat no kamu pasti masuk neraka di surga itu tidak ada timbangan tidak ada timbangan. Surga itu bukan toko kelontong, tidak jualan beras di sana. Lu mau lu mau beri berapa kilo? Oh, 5 kilo. Oke, okay, saya saya timbang 5 kilo. Oke, okay, sama berat dengan dacinnya enggak? Kalau sudah sama berat, nih bawa berasmu dan saya terima uangmu. No, surga itu bukan toko kelontongan, tidak jualan beras di sana. Tidak ada timbangan dacin di surga sana. Jadi jangan membodohi diri dengan timbangan-timbangan begitu. Either you percaya Yesus dan masuk surga atau you tidak percaya Yesus dan masuk neraka. That's it. Jadi you harus sadar bahwa dosamu itu adalah dosa yang membinasakan. Yang membuatmu masuk neraka kecuali satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat satu-satunya, Tuhan yang menjadi manusia menyelamatkan kamu dari dosa-dosamu karena kematian dan kebangkitannya. 2000 tahun yang lalu mensecure jalan keselamatan itu naik ke surga sebagai imam besar satu-satunya. Kalau you percaya itu you diselamatkan. But kan ada banyak orang yang mengaku percaya begitu kan. Tapi begitu you ajarin tentang Tritunggal, mendadak dia bilang, no, Tritunggal itu salah. Yang benar itu oneness. Bapak adalah roh kudus, roh kudus adalah Yesus, Yesus adalah Bapak. Nah, kalau begitu you tidak selamat. Karena apa? Karena ada kategori yang kedua, what you must not reject. Jadi yang pertama itu you must believe, apa yang harus kamu percaya, dan yang kedua apa yang tidak boleh kamu tolak. Apa yang tidak boleh kamu tolak? Tritunggal, Duy natur Kristus, Roh Kudus sebagai pribadi, kebenaran sejarah, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kedatangan Yesus yang kedua. Kamu tidak boleh ngolak itu. Bukti kamu sudah diselamatkan adalah kamu mendengarkan suara Kristus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya mereka akan mendengarkan pengajaran-pengajaran ini. Dan mengenalinya sebagai ajaran Kristus. Dan mereka akan menerima. Jadi kalau kamu mengklaim saya sudah terima Yesus, saya sudah percaya Yesus, tapi setelah diajarin tentang Tritunggal, diajarin tentang dua nature Kristus, diajarin tentang roh kudus sebagai pribadi dan lain sebagainya, kemudian kamu ngotot luar biasa. No, saya tidak percaya. itu tidak benar, itu bukan ajaran Alkitab. Filipus, Filipus, aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku. No. Kamu manusia celaka, kamu menipu dirimu sendiri, kamu bukan orang Kristen. Karena di dalam kategori first rank itu, itu dibagi lagi apa yang you must believe dan apa yang you must not reject. Kamu apa yang tidak boleh kamu tolak. Dan bukan hanya itu. Setelah you must believe, you must not reject, sekarang you should believe. Kamu harus percaya atribut-atribut Allah, Alkitab adalah firman Tuhan. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kemudian storyline alkitab penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan konsumasi. Misalnya begini, misalnya begini. Waktu kamu pertama kali bertobat kan kamu tidak langsung diajarin tentang Tritunggal, tidak langsung diajarin tentang Dwi Natur Kristus. Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati. Kamu tidak langsung diajarin tentang apa namanya uh, Parusia, kedatangan Kristus yang kedua kali dan seterusnya. Kamu tidak langsung diajarin tentang itu. Kamu diajarin tentang dosamu dosamu itu mencelakakan kamu, membinasakan kamu, dan jalan keluar satu-satunya adalah Yesus Kristus. But, but ada doktrin-doktrin yang lain. Seperti yang tadi saudara lihat itu, what you should believe, atribut-atribut Allah, Alkitab adalah firman Tuhan, manusia sebagai gambar Allah, dan seterusnya. Begitu kamu diajarin tentang itu, kemudian kamu bilang, no, saya tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Alkitab hanya berisi firman Tuhan. Artinya ada bagian-bagian yang bukan firman Tuhan. Alkitab itu di sana sini itu banyak kesalahan, tapi di bagian-bagian yang lain tidak ada kesalahan. Minta maaf ya. Minta maaf. Tidak peduli seberapa yakinnya perasaan kamu bahwa kamu orang Kristen. Tapi kamu bukan orang Kristen. Itu kategori pertama karena semua doktrin-doktrin yang tadi mendefinisikan kekristenan. Jadi kalau kamu mau mengaku diri orang Kristen, kamu percaya kamu tahu kamu mengklaim diri orang Kristen, itu adalah doktrin-doktrin yang harus kamu terima. Yang harus diafirmasi, tidak boleh ditolak. Tritunggal, pribadi Kristus, Roh Kudus, de gospel, Injil yang menyelamatkan dan Alkitab. Itu doktrin-doktrin primer. Jadi untuk kategori-kategori semacam itu Saudara-saudara, itu adalah apa yang metafora yang digunakan oleh Gavin Ortlund tadi. Itu adalah hills, bukit yang di atas itu kita boleh mati di situ. Itu adalah tempat di mana kita harus bilang no. Either saya hidup mempertahankan ini atau saya mati dalam membela ini. Selesai. Itu tidak bisa dinegosiasi itu tidak bisa dikompromikan. Itu tidak bisa dikompromikan. Itu sangat esensial terhadap keselamatan, terhadap Injil, terhadap kekristenan. Jadi waktu you bicara tentang kekristenan, doktrin-doktrin itulah yang mendefinisikan kekristenan. Nah sekarang mari kita lihat beberapa kutipan ya. Dari Moller. Doktrin-doktrin pada peringkat pertama ini, urutan pertama ini, mewakili Kebenaran-kebenaran iman Kristen yang paling fundamental, the most fundamental truths of the Christian faith, dan penyangkalan atau penolakan terhadap doktrin-doktrin ini mewakili penyangkalan terhadap kekristenan itu sendiri. Jadi kalau kamu menolak doktrin-doktrin itu, kamu bukan orang Kristen, that simple, that simple. Kemudian satu lagi bukan hanya penyangkalan terhadap Kristen, tapi kalau saudara baca Gavin orton ya, kalau seseorang knowingly artinya setelah dikasih tahu dan persistently artinya ngotot menyangkali a first tenet doktrin pada peringkat pertama, sebuah doktrin pada peringkat pertama kita tidak memiliki confidence mengenai keselamatan orang itu. Artinya orang itu tidak diselamatkan. Jadi, ini bukan hanya mendefinisikan kekristenan, tapi mendefinisikan keselamatan. Yes, dan definisikan keselamatan. Jadi, jangan main-main dengan doktrin-doktrin ini, dan kamu, orang-orang Kristen, kamu boleh acuh terhadap apapun, boleh sembarangan terhadap apapun, tapi doktrin-doktrin ini, kamu tidak boleh acuh, tidak boleh tolak, dan tidak boleh, tidak tahu menahu, tidak boleh. Begitu ada serangan, ada penyimpangan, terhadap doktrin-doktrin ini, kita harus drop everything, tinggalkan sesuatu, segala sesuatu, dan berdiri di situ. No, ini adalah iman saya. Ini kekristenan. Dan ini mendefinisikan kekristenan. Saya akan berdiri untuk memberikan defense, memberikan pembelaan iman terhadap doktrin-doktrin ini. Itu kekristenan. Jadi doktrin-doktrin ini mendefinisikan iman kristen. Nah penyangkalan secara sengaja dan mengajarkan ajaran yang menyimpang dari doktrin-doktrin tadi itulah yang disebut dengan bidat. Jadi hanya pada kategori ini orang boleh disebut sebagai bidat. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang lain yang menyimpang atau yang bertentangan dari doktrin-doktrin itu. Hanya pada kategori ini, pada first rank ini, Yunda bisa melabeli orang itu bidat karena tidak percaya Maria itu naik ke surga. Terangkat tubuhnya naik ke surga. Itu yang mengacaukan ke Kristina. Apalagi mengutuk-ngutuk ya. Tidak bisa. Itu bukan fear strength doctrine. Saya beberapa waktu lalu ya. Ada satu video dari Crusader Network itu ya melabeli orang Kristen orang, orang Protestan itu sebagai bidat karena dideklarasikan bidat oleh magisterium ya who cares dengan magisterium itu itu bukan first semua first doktrin diterima oleh gereja Protestan you tidak bisa melabeli Protestan sebagai bidat itu artinya you perlu mengambil waktu untuk belajar jangan cuma membeo jangan cuma membeo seperti burung beo eh, membeo terhadap apa namanya magisterium Jangan. Itu merusak di Kristen Merusak tubuh Kristus. Jadi hanya pada kategori ini, orang boleh disebut sebagai bidat. Nah, <tuh> sekarang mari kita lihat uh, first, itu kita sudah selesai first ranknya ya. Kemudian yang kedua. Second rank doctrines. Doktrin-doktrin peringkat kedua. Nah, doktrin-doktrin peringkat kedua ini sudah saudara itu tidak mendefinisikan kekristenan. Artinya kalau kamu percaya alternatif pandangan pada kategori ini, kamu tetap Kristen. Kamu tetap Kristen. Tapi perbedaan-perbedaan pada kategori ini yang membuat kamu itu misalnya, saya reform, karena saya percaya doktrin-doktrin tertentu yang tidak dipercaya oleh saudara-saudara yang Pentakosta, yang tidak dipercaya oleh saudara-saudara yang Lutheran, yang tidak dipercaya oleh saudara-saudara yang apa namanya yang Baptis dan seterusnya. Jadi pada kategori ini perbedaannya bukan pada perbedaan non Kristen dan Kristen bukan. Perbedaannya ada pada perbedaan aliran teologi atau pada perbedaan denominasi. Nah, bukan berarti kategori sekunder ini tidak penting, loh. Penting karena dalam pengertian tertentu akan berpengaruh terhadap bagaimana saudara memahami doktrin-doktrin pada peringkat yang pertama. Maka tadi saya katakan di pengantar tadi, ini theological triad ini tidak seperti matematika, seperti dua tambah dua sama dengan empat. Oke, karena sudah empat, maka bukan lima, maka bukan enam, dan seterusnya. Ada kategori-kategori yang cair, ya, yang saudara bisa argue, bisa debatable. Dalam kategori ini, tapi secara umum kita bisa bagikan dengan beberapa doktrin yang saudara bisa lihat di screen Dan by the way, ini tidak semuanya. Screen saya kecil sekali, jadi tidak semuanya saya cantumkan di sini. Misalnya, tentang jumlah sakramen, apakah dua atau tujuh? Bayangkan kalau ada orang bilang begini, "Oke, okay, kalau kamu percaya ada tujuh sakramen, maka kamu masuk neraka." No, itu impossible. Karena Yud tidak ketemu ajaran itu di dalam Alkitab. Maksudnya, Yud tidak ketemu penegasan mengenai you harus percaya jumlah sakramen sesuai dengan ajaran Alkitab baru you masuk surga. No. Atau ada orang bilang begini, harus tujuh sakramen. Kalau kamu percaya cuma dua sakramen, maka kamu gereja sesat. No, itu stupid. Yes, itu stupid. Tidak boleh begitu. Tidak boleh itu. Karena itu tidak masuk dalam kategori first rank. Tidak masuk dalam kategori peringkat pertama. Itu masuk dalam kategori sekunder. Perbedaan pandangan soal jumlah sakramen itu hanya mendefinisikan pandangan denominasi. Tapi tidak mendefinisikan identitas Kristen. Itu harus jelas. Kemudian yang kedua, baptisan. Objeknya dan caranya, objeknya. Apakah anak-anak itu boleh menerima baptisan atau tidak? atau hanya baptisan orang percaya, baptisan dewasa. Apakah boleh dibaptis dengan cara percik, dengan cara tuang atau dengan cara selam? Dan apa signifikansi dari baptisan? You tidak boleh melabeli orang bidat pada kategori ini, tidak boleh. Karena ini masuk dalam kategori second rank doctrine. Tidak esensial untuk the gospel, tidak esensial untuk keselamatan. Atau perjamuan Apakah transubstansiasi atau simbolik? Itu juga tidak substansial untuk the gospel. Maksudnya tidak substansial mendefinisikan keselamatan. No, tidak substansial. Kecuali kado ada elemen-elemen tertentu yang diajarkan sedemikian rupa sehingga dielevasi, dinaikkan statusnya, dinaikkan peringkatnya menjadi peringkat pertama padahal seharusnya tidak. Itu bahaya sekali. Kemudian sistem pemerintahan gereja. Apakah Presbiterial, Episkopalian atau Kongregasional? Apalagi mengutuk orang ya harus percaya bahwa harus Episkopalian atau harus Presbiterial, harus ah, itu bahaya sekali, itu bahaya sekali. No, tidak boleh. Itu second rank atau Komplementarianisme versus Egalitarianisme ya ini tentang apakah perempuan itu boleh menjadi gembala pengajar atau tidak. Komplementarian bilang tidak boleh, Egalitarian bilang boleh. <tuh> You tidak boleh berdebat dalam isu ini. Kemudian you melabelkan orang lain itu bidat. Tidak boleh. Atau karunia-karunia rohani seperti yang spektakuler. Seperti bahasa roh, karunia mujizat, bernubuat. Apakah masih ada atau tidak? Masih masih berlangsung terus-menerus di dalam sejarah gereja sampai sekarang atau tidak? Nah itu ada dua pandangan ya. Sesasionisme, kontinuisme. Nah you tidak boleh melabeli orang bidat di sini. Atau pandangan-pandangan tentang mariologi, ya, yang tadi saya sebut, ya, apakah Maria itu diangkat tubuhnya ke surga, apakah dia punya anak atau tidak punya anak yang lain selain daripada Yesus, apakah apa namanya, dan lain sebagainya, ya, itu masuk dalam second rank, itu mendefinisikan ciri khas dari denominasi tertentu, tapi tidak mendefinisikan keselamatan dan tidak mendefinisikan iman Kristen. Jadi saya harap ini memberikan gambaran yang jelas kepada saudara. Sebab saudara jangan mencampur adukan segala sesuatu. Seakan-akan segala sesuatu itu ada pada peringkat yang satu dan sama. No. Yang saudara lihat daftarnya sekarang ada di screen. Ini yang masuk dalam kategori sekunder dan tidak mendefinisikan keselamatan, tidak menentukan keselamatan, tidak menentukan identitas saudara sebagai orang Kristen. Tidak. Nah bukan berarti saudara tidak boleh berdebat soal ini. Lo boleh, silakan berdebat. Tapi berdebat sebagai sesama orang Kristen. Kan kalau orang mau mencari kebenaran kan tidak apa-apa dong. Jadi jangan juga kamu bikin doktrin yang aneh lagi. Jangan berdebat tentang. No, jangan. Karena orang itu itu bagian dari pencarian akan kebenaran. Tapi saudara harus ingat. Dengan melakukan theological triads ini. Waktu kita duduk dan berdiskusi atau berdebat tentang hal-hal ini kita berdebat sebagai sesama orang Kristen yang berbeda pendapat soal isu-isu ini. Saudara lihat bedanya ya. Jadi jangan juga jatuh ke dalam ekstrim. Tidak boleh berdebat tentang ini, tidak boleh bahas tentang ini. Boleh dibahas, boleh berdebat, boleh berdiskusi. Tapi berdiskusi, berdebat sebagai sesama orang Kristen. Itu maksudnya di situ. Oke, sekarang kita lihat beberapa prinsipnya. Ya. Saya sudah tegaskan tadi. perbedaan-perbedaan pada kategori ini maksudnya secondary doktrin sini hanya berdampak pada keanggotaan denominasi atau aliran teologi namun tidak mendefinisikan identitas kekristenan seseorang. Artinya begini kalau you percaya bahwa apa namanya anak bayi yang lahir dari keluarga orang percaya itu bisa dibaptis. Itu you tidak mungkin menjadi anggota gereja dari gereja yang percaya bahwa harus baptisan dewasa atau harus baptisan percaya. Believers baptism. Tidak mungkin. Karena itu either or ya. Either you percaya believers baptism atau you percaya infant, infant baptism. Itu either or. Jadi kalau mendadak you beralih beralih pandangan, maka you harus beralih ke anggotaan gereja. Tapi you tidak beralih ke anggotaan gereja lalu you menjadi non-kristen padahal tadinya you kristen. No. Kategorinya bukan itu. Beda kalau misalnya you percaya tritunggal mendadak you tidak percaya tritunggal. Nah, berarti you dari kristen menjadi tidak kristen. Tapi kalau misalnya you percaya baptisan dewasa atau -tahu you percaya baptisan anak, maka you tidak beralih dari kristen menjadi non-kristen. Bukan. You beralih dari anggota gereja yang satu, denominasi gereja yang satu, kepada denominasi yang lain. You tetap Kristen. Di sana you Kristen, di sini juga you Kristen. You hanya beralih apa namanya denominasi yang berbeda. That's it, itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi you tidak boleh membidatkan orang pada kategori ini. Nah, Kedua, perbedaan-perbedaan pandangan pada kategori ini dalam tingkat tertentu akan berdampak pada doktrin-doktrin primer, yes, bergantung aspek apa yang ditekankan. Makanya tadi saya katakan ini bukan matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ada aspek-aspek tertentu yang ditekankan sedemikian rupa sehingga berpengaruh terhadap apa namanya doktrin-doktrin primer, maka diperlukan wisdom, diperlukan hikmat, dan diperlukan discernment, kemampuan untuk membedakan. Dan namun setiap pihak tidak dapat melabeli pihak lain sebagai bidat heresi pada kategori ini. Tidak bisa. Kesalahan pandangan pada kategori ini disebut error, tapi bukan bidat. Makanya tadi saya katakan, boleh berdebat, boleh berdiskusi, boleh dibahas. Tapi ingat bahwa ini kategorinya itu adalah kategori sesama orang Kristen. Itu beda misalnya kalau you berhadapan dengan saksi Yehova. Beda misalnya kalau you berhadapan dengan Sosinian. Beda misalnya you berhadapan dengan Mormonisme dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan diskusi in-house. Diskusi di dalam rumah tangga. Dan karena itu diperlukan lebih banyak pengertian. Lebih banyak kemurahan hati. Dan lebih banyak kerendahan hati. Untuk mencoba saling memahami posisi satu sama lain. Itu maksudnya. Nah, tidak berarti bahwa dua-dua sama benar. Itu relativisme, itu postmodernisme, itu bukan pikir steno. Salah satu di antara keduanya pasti salah. Tapi kesalahan itu bukan kesalahan pada level bidat. Kenapa? Karena itu tidak mendefinisikan keselamatan. Maka tadi saya katakan, karena ini sifatnya either or, ini atau itu, maka berdiskusi boleh, berbeda pendapat boleh, apa namanya berdebat boleh tapi perdebatan perbedaan pendapat itu harus dilakukan dalam kategori sesama orang Kristen. Itu harus diingat dulu. Jadi kamu jangan muncul kemudian mencaci maki orang yang percaya baptisan anak, mencaci maki orang yang percaya baptisan dewasa, mencaci maki orang yang percaya perjamuan kudusnya begini, yang itu perjamuan ah itu bahaya sekali. Bahaya sekali kamu merusak kekristenan dengan mentalitas semacam macam itu. Itu sangat bahaya sekali. Oke okay, ya. Nah, itu second rank. Sekarang yang peringkat yang ketiga ini adalah yang disebut dengan opini-opini. Tidak ada signifikansi seriusnya. Misalnya tentang Kerajaan Seribu Tahun. Kamu premilka, kamu amilka, postmilka atau dispensasionalis. Itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada masalahnya apa apa. Tidak ada. Itu tidak mendefinisikan baik Kristen, termasuk tidak juga mendefinisikan keanggotaan gereja. Ya. Ada orang-orang reform, reform kan terkenal dengan amil ya. Tapi ada orang-orang reform yang reform yang premil. Yes. Dan ada orang-orang reform yang post -mil. Ada orang-orang reform yang amil. Tapi dia tetap reform. Artinya tidak berdampak pada aliran teologinya. Tidak berdampak pada keanggotaan gerejanya. Itu adalah hal-hal yang sifatnya opini. Nah kenapa masuk dalam kategori opini? Karena begini. Kalau kita bicara tentang kerajaan seribu tahun hanya ada satu ayat. Satu teks. Di dalam seluruh Alkitab. Wahyu pasal 20. Hanya itu. Hanya itu. Hanya itu. Tapi banyak orang Kristen itu bertengkar. Bahkan mencaci maki satu sama lain. Pada kategori itu. Oh itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Itu hanya ada satu teks. Dan itu pun penafsirannya itu sangat obscure sekali ya. Dan diperdebatkan. Nah sekali lagi bukan berarti kamu tidak boleh berdebat tentang. Boleh dong. karena namanya mencari kebenaran? Semua yang ada di dalam Alkitab kan kita harus apa namanya uh, punya keinginan, kerinduan untuk mau tahu yang mana yang paling representatif. Boleh. Tapi saudara harus ingat ini bukan sesuatu yang penting-penting banget. Bukan ada pada kategori kedua, bukan ada pada kategori pertama. Ini kategori ketiga hanya soal opini. Jadi boleh berdiskusi, tapi berdiskusi dengan apa namanya kelembutan hati, kemurahan hati dan apa namanya kasih dan lain sebagainya. Dan ingat bahwa ini tidak mendefinisikan apapun. Ini prinsipnya adalah agree to disagree. Misalnya teologi politik, hubungan antara gereja dan negara atau hari-hari dalam penciptaan, apakah itu literal atau figuratif ya. Saudara dalam beberapa sisi live saya, ada beberapa orang yang mencoba menggiring saya dengan pertanyaan tentang hari-hari di dalam penciptaan itu. Saya jawab silakan teliti sendiri, silakan cari tahu sendiri. Tapi kalau saudara tanya opini saya, saya punya opini. Tapi opini saya itu, itu bukan sesuatu yang perlu apa namanya diperdebatkan atau perlu menimbulkan kontroversi. Itu kita bisa agree to disagree. Itu pada kategori itu. Dan kategori yang keempat adalah kategori adiafora. Nah adiafora itu adalah sebuah kategori baik di dalam studi doktrin maupun di dalam studi etika Kristen. Ada hal-hal yang sama sekali itu tidak punya pengaruh apa-apa. Tidak punya signifikansi apa-apa. Misalnya dalam kategori perilaku. Kalau saudara biasa pakai kaos kaki di kaki kiri duluan, tidak ada masalahnya kalau besok kamu pakai dikaki kanan duluan, tidak ada masalahnya. Itu adiavor. Hal-hal yang sama sekali tidak punya signifikansi apa Itu pada level bicara tentang etika Kristen. Atau kamu biasa makan dengan tangan kanan, kemudian hari ini kamu makan dengan tangan kiri. Bayangkan kalau ada orang datang kepada kamu, waduh berdosa kau makan kau dengan tangan kiri ya, itu tangan setan katanya. No. <tuh> itu adiafora itu ndak ada pengaruhnya apa-apa dalam hal doktrin saudara, saudara misalnya pada abad pertengahan itu ada perdebatan tentang jumlah malaikat di surga oh itu perdebatannya itu cukup alot ya kalau saudara baca diskusi pada abad pertengahan ya tentang jumlah malaikat bayangkan sekarang masalahnya begini Who cares kalau malaikat itu 10 ribu atau 20 ribu atau 1 juta atau 20 juta. Who cares? Apa masalahnya? atau sekarang itu saya dengar di beberapa diskusi ya. Mereka diskusinya tuh ngotot-ngotot tegang-tegang leher tentang perbedaan antara serafim dan kerufim. Yang satu bilang beda, yang satu bilang tidak beda, yang satu bilang sama, yang satu bilang beda. Lalu habis waktu 3 jam, 4 jam. Nah, bukan berarti itu sesuatu yang sia-sia sama sekali, bukan. Tapi apa masalahnya? Apa pengaruhnya? Itu yang disebut dengan adiavora, hal-hal yang sama sekali tidak penting tapi menjadi isu. Oke, kalau itu menjadi isu untuk latihan otak dan lain sebagainya, silahkan go ahead. Tapi jangan sampai bertengkar, jangan sampai mempidat-pidatkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Untuk hal-hal semacam ini, prinsipnya adalah it doesn't matter, itu tidak ada masalahnya sama sekali. Itu for trend, for trend ya. Nah, sekarang kita sudah ada gambaran tentang doktrin-doktrin yang pada urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat dengan prinsip-prinsipnya masing-masing. Sekarang mari kita bahas tentang hubungan antara doktrin-doktrin ini dengan doktrinal triads dengan kesatuan Kristen. Saudara-saudara kita perlu mulai dari teologi kesatuan karena banyak orang tidak paham. Saya kasih saudara prinsip-prinsipnya aja, ada empat prinsip. Masih bisa ditambah dengan jauh lebih banyak tapi untuk keringkasan waktu saya kasih saudara empat prinsip penting. Pertama, Dasar dari kesatuan Kristen adalah kebenaran. Jadi, kesatuan tanpa kebenaran itu kompromi, itu bukan kesatuan. Jadi, dasar dari kesatuan adalah kebenaran. Kebenaran itu terdapat di mana? Di dalam Alkitab, Firman Tuhan artinya kita baru bisa bicara tentang kesatuan. Kalau kita bicara kesatuan atas dasar kebenaran, kita tidak mungkin bicara kesatuan dengan saksi Yehova, tidak mungkin, tidak mungkin bicara kesatuan dengan mormonisme. Tidak mungkin. Itu simply tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kesatuan harus dibicarakan atas dasar kebenaran. Dan kalau tidak ada kebenaran yang mendasarinya, itu bukan kesatuan. Itu adalah kompromi. Jadi itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua. Kesatuan Kristen, Kristen unity itu tidak sama dengan uniformity, keseragaman. No, Tuhan bahkan tidak menciptakan alam semesta ini dengan seragam kok kita sama-sama manusia aja hidung saya lebih mancung dari beberapa orang di antara saudara kulit saya lebih hitam saya putih tua dibandingkan dengan beberapa orang di antara saudara rambut saya itu bahkan agak sedikit lebih lurus dari beberapa orang di, dari antara saudara kita tidak diciptakan dengan satu dan sama tapi bukan berarti karena kita tidak seragam dalam tampilan dalam warna kulit dalam tinggi hidung, tinggi badan, dan lain sebagainya. Maka kita tidak dapat bersatu. No, kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. No. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kita harus satu denominasi baru kita bicara tentang kesatuan. No, itu keseragaman. Itu keseragaman. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Kesatuan mengizinkan adanya perbedaan dan karena ada perbedaan baru bisa bicara kesatuan. Kalau semuanya sama maka tidak ada, tidak bisa bicara kesatuan di situ. Justru karena ada perbedaan, ada diversitinya maka kita bicara tentang unity. Tapi kalau semua sudah uniform itu bukan kesatuan, itu keseragaman. Jadi kesatuan itu tidak sama dengan keseragaman. Misalnya Efesus pasal 4 ya, ayat 7 sampai dengan 10 bicara tentang Christian Diversities. perbedaan-perbedaan di dalam kekristenan. Dan model, pattern, pola dari kesatuan Kristen adalah alat Tritunggal. Saudara-saudara, alat Tritunggal itu amazing karena dia menjadi peten, pola dari segala sesuatu. Saudara, di dalam dunia ini, para filsuf itu berdebat tentang apa yang disebut dengan monisme. Apakah dunia ini terdiri dari satu unsur tunggal? atau apa namanya uh, pluralisme terdiri dari banyak sekali unsur. Nah, kalau kalau ada satu unsur tunggal dan ada unsur yang banyak, bagaimana menghubungkan antara yang one, yang satu dan yang banyak ini? You tidak dapat model itu kalau you unitarian. You tidak bisa menjelaskan itu secara secara apa namanya filosofikal. Termasuk you tidak bisa menjelaskan fenomena di dalam alam semesta ini. Kalau you itu politeis, karena politeis itu hanya punya pluralnya, tapi tidak punya unitinya. Kalau unitarian itu hanya punya unitinya, tapi tidak punya pluralnya. Tritunggal punya unity, keesaan sekaligus punya plurality. Satu esensi, tiga pribadi yang berbeda. Tapi tiga pribadi yang berbeda ini, hidup dalam relasi yang harmonis yang intim saling mengasihi sempurna di dalam kesatuan. Jadi model dasar pola dari kesatuan di dalam perbedaan. Itu di mana? Modelnya adalah alat Tritunggal. Itu dasarnya. Jadi dasar dari kesatuan Kristen adalah Allah itu sendiri. Adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Misalnya kalau saudara baca Yohanes pasal 17. Itu kan konteksnya Yesus berdoa supaya para murid itu menjadi satu kesatuan dari orang-orang percaya. Tapi apa dasar dari doa Yesus? Supaya mereka menjadi satu. Seperti kita adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Yesus dan Bapa itu satu pribadi. Tapi satu esensi pribadinya beda. Tapi satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi dasar dari kesatuan Kristen adalah alat Tritunggal itu sendiri. Atau pola model Peta, peten dari alat kesatuan Kristen adalah alat Tritunggal itu sendiri. Dan itu sebabnya Paulus juga bicara di dalam 1 Korintus pasal 12 ya. Meskipun banyak anggota, tapi satu tubuh. Dan itu menjadi dasar dari distribusi karunia-karunia rohani yang berbeda kepada anggota-anggota gereja yang berbeda. Jadi tidak semua orang itu punya karunia untuk mengajar seperti saya. Tidak semua orang itu punya karunia untuk apa namanya uh, karunia untuk apa namanya uh, bernubuat tidak semua orang itu punya karunia untuk menggembalakan tidak semua orang itu punya karunia yang satu dan sama kepada setiap members itu didistribusikan karunia-karunia rohani yang berbeda bukan supaya mereka terpecah belah tapi supaya mereka menjaga kesatuan tubuh Kristus karena karunia-karunia rohani itu dimaksudkan untuk diexercise diterapkan, dilakukan di dalam konteks jemaat, membangun tubuh Kristus, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu, jadi kesatuan itu tidak sama dengan kita satu dan sama seragam semuanya. Tidak. Kemudian, kesatuan Kristen harus menjadi prioritas utama karena merupakan bukti kehidupan yang sesuai dengan panggilan Injil ya Yesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau saudara baca teks itu bicara tentang Christian unity. Dan sebelum dia bicara tentang Christian unity ayat 2 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Paulus bilang upayakanlah make every effort. Lakukan segala upaya untuk memelihara kesatuan kasih. Supaya kamu hidup berpandangan dengan panggilanmu. Worthy of the calling. Nah kata calling di dalam surat-surat Paulus itu bicara tentang Panggilan injil yang menyelamatkan, jadi kesatuan itu harus dijaga dengan segala upaya, make every effort, lakukan segala upaya untuk menjaga, jadi harus menjadi prioritas kita, harus menjadi prioritas kita. Maka, kita harus tahu saat di mana kita harus menetapkan garis batas yang tegas, saat di mana bilang, "Oke, okay, kamu saudara saya." Kita sama-sama orang Kristen, kita bisa agree to disagree. Saya tahu kamu salah atau kamu tahu saya salah, tapi kamu Kristen, saya tetap Kristen. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Itu prinsip yang sangat penting, sangat penting sekali. Dan yang terakhir, saya ada satu kutipan dari Martin Lloyd Jones ya. The unity of the church, kesatuan Kristen is a manifestation of the perfection of the Godhead. adalah manifestasi dari kesempurnaan Allah itu sendiri. Itu kesatuan Kristen. Jadi kesatuan Kristen itu bukan sesuatu yang bisa nanti baru kita bicara kesatuan setelah teologi kita beres. No. Kesatuan Kristen harus menjadi yang utama, menjadi prioritas dan menjadi sesuatu yang esensial, menjadi agenda utama dari kita semua sebagai orang Kristen. Jangan hanya satu dan dua, menjadi agenda utama dari kita semua. Nah, Mengakomodasi prinsip-prinsip ini, kita harus membedakan macam-macam kesatuan. Kesatuan itu tidak satu dan sama, tapi ada macam-macam kesatuan. Ada saat di mana kita unite, ada saat di mana kita memang harus berpisah. Misalnya, pada level yang pertama atau kategori yang pertama doctrinal unity, kesatuan doktrinal. Itu bicara tentang first strength, second rank. Jadi kalau ada orang menolak doa tertunggal, kita tidak bisa, oke okay. demi menjaga kesatuan tidak apa-apa, kamu menolak doa tertunggal, kamu tetap menjadi bagian dari orang Kristian. No, tidak bisa. Tidak bisa. Pada kategori fear strength, itu kita harus menetapkan garis batas. Begitu orang menyimpang dari situ, mengajarkannya secara sadar, menolaknya secara sadar, bahkan ngotot menolak itu, kita harus kasih tahu dia, kamu bidat. Yes, kamu bidat. Kamu pengajar sesat. Kamu mengajarkan ajaran sesat dan kamu pasti akan masuk neraka. Itu itu bukan bukan penghakiman yang tidak patut. Itu penghakiman yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu first rank. Kita tidak bisa bicara kesatuan dengan Saksi Yehova, dengan Mormonisme, dengan Sosianisme, Unitarianisme dan lain sebagainya. Tidak bisa bicara kesatuan doktrin dengan orang-orang semacam itu. Kedua, kita juga tidak bisa bicara kesatuan pada secondary level. Tidak bisa. Karena pada secondary level ingat bahwa itu memisahkan atau membedakan denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. But ingat bahwa kita masih bisa bicara kesatuan sebagai orang Kristen. Jadi misalnya begini, saya percaya bahwa anak-anak harus dibaptis sebagai tanda kafenan. You percaya bahwa yang boleh dibapanya yang sudah percaya, oke? Okay? Kita berbeda di situ, kita tidak bisa nyatu di situ. Tapi ingat, kamu tetap saudara saya, saya tetap saudara kamu di dalam iman yang sama kepada Tuhan Yesus. Kita tetap orang Kristen. Jadi kita masih bisa bicara unity dalam kategori itu, meskipun kita berbeda kategori-kategori sekunder kita masih tetap bisa bicara unity dalam kategori itu meskipun pada level conficience pada konvensional unity itu kita berbeda kita berbeda dan yang ketiga missional unity kesatuan dalam hal misi saudara sangat disayangkan sekali ya karena saking menekankan soal perbedaan sekunderi tadi maka seperti misalnya gereja ini sendiri, gereja itu sendiri, yang itu sendiri, yang itu ditutup gerejanya. Who cares dengan kamu? Saya kan bukan orang Protestan, saya kan karisma, saya kan Pentakosta, saya kan Lutheran, saya kan Reform. Itu sangat menyedihkan sekali. No, kekristenan meskipun berbeda pada level-level sekunderi tadi, tetap harus menyatu dalam hal misi. Karena misi itu bukan mandat denominasi, Misi itu bukan mandat aliran teologi. Misi itu mandat dari Tuhan sendiri. Itu amanat agung. Amanat untuk semua orang Kristen. Meskipun kamu ada di gereja karismatik. Gereja Pantekosta. Gereja Reform. Gereja Lutheran. Gereja Baptis. Dan lain sebagainya. Kamu ada di dalam denominasi manapun. Kita harus unite dalam determinasi untuk misi. Kita punya tugas yang satu dan sama. Dan karena itu, segala sesuatu yang terjadi di dalam misi kalau kita bisa bantu kalau kita bisa ambil bagian ambil bagian saudara-saudara saya punya satu cerita ya dan ini cerita yang sangat-sangat apa namanya sangat-sangat apa namanya ya menyedihkan ya jadi waktu itu saya masih ada di salah satu salah satu gereja ya sebagai gembala dan gereja itu beraliran Calvinis ya beraliran Reform kemudian di dalam satu pertemuan ya di ada semacam pertemuan para hamba Tuhan begitu kemudian bicara tentang bagaimana penjangkauan bagaimana penjangkauan terhadap daerah di sekitar saya melayan kemudian ada seorang ini cerita 15 atau 13 tahun yang lalu kemudian ada seorang bendeta dari denominasi tertentu tak perlu saya sebutkan dan tak perlu saya sebutkan namanya juga mengatakan ah itu kan tugas gereja kamu itu bukan tugas gereja kami itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Praktisnya itu begini, supaya Saudara gampang begini. Kalau misalnya, katakanlah kita hidup dalam satu konteks kenegaraan yang tidak aman untuk orang Kristen. Katakanlah, kalau ada gereja GPDI misalnya, yang diserang massa, ditutup oleh massa. Boleh ndak orang reform membantu? Boleh ndak orang orang Lutheran membantu? Boleh ndak gereja GBI membantu? Boleh ndak? Saya tanya kamu. Boleh dong dan harus dia orang Kristen. Dia saudaramu di dalam Tuhan Yesus. Dia mengaku iman doktrinal primer yang sama dengan kamu. Dia sedang dianiaya, dia sedang dipersekusi. Masa kamu diam aja gara-gara dia tidak satu denominasi dengan kamu? Nah, mindset yang picik, yang sempit, denominasi yang picik dan sempit semacam itu harus dibuang. Karena kalau bicara tentang misi, bicara tentang ministry, bicara tentang penjangkauan, pemberitaan Injil, perluasan kerajaan Allah di dalam dunia ini, itu tugas kita bersama. Jadi, kalau ada hambatan, ada tantangan, ada kesulitan, ada kekurangan yang dihadapi di dalam pelayanan, tidak peduli denominasi apapun, kalau you tahu dan you mampu untuk membantu, mampu untuk menolong, mampu untuk ambil bagian, ambil bagian karena dia sesama saudaramu di dalam Tuhan, harus keluar dari mindset picik denominasional itu, harus itu tidak berarti kalau kamu membantu misalnya gereja reform, kamu GPDI, lalu membuat kamu menjadi reform. No, tidak, tidak ada orang yang tarik telingamu, pasang tali sapi di lehermu untuk kamu harus jadi reform, kamu harus jadi GPD, kamu harus jadi GBI, dan lain sebagainya. Kamu hadir di sana sebagai satu tubuh Kristus meskipun berbeda denominasinya. Berbeda dalam keyakinan-keyakinan sekunder. Begitu. Jadi kita masih bisa bicara tentang kesatuan dalam konteks itu ya. Nah, pada kategori yang terakhir yang keempat dan yang kelima itu sebenarnya tidak memandang agama. Sosio economic unity misalnya ada gempa bumi atau ada banjir besar di satu daerah yang non Kristen. Boleh enggak kita orang Kristen ikut membantu? Boleh dong. Boleh enggak kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi non Kristen untuk unite, menyatu untuk menyalurkan bantuan, menggalang bantuan, dan bahkan mengirimkan tenaga medis dan lain sebagainya, obat-obatan dan lain sebagainya. Boleh dong, itu yang disebut dengan kesatuan pada aspek sosio-ekonomi Jadi ada masalah-masalah sosial atau masalah ekonomi di satu daerah yang sangat sulit sekali, orangnya miskin sekali, rumahnya sudah bolong-bolong, pakainya hanya satu dan itu pun sudah dipakai berbulan-bulan, tak bisa ganti. Boleh enggak dia orang non-Kristen, boleh enggak orang Kristen untuk memberikan ceriti, memberikan membagi-bagikan pakaian apakah pakaian bekas atau pakaian yang baru memberikan beras dan lain boleh boleh enggak? boleh dong boleh enggak bekerja sama dengan uh, apa namanya denominasi atau apa namanya organisasi organisasi sosial yang lain yang non Kristen boleh enggak? boleh dong boleh enggak bekerja sama dengan organisasi dari Mormon dari saksi Yehova dari Sosinianisme dari Wanes dan lain sebagainya untuk Yesus boleh dong boleh dong Kemudian yang terakhir politikal atau national unity, kesatuan politis atau kesatuan nasional. Iya dong. Kita di dalam bangsa ini kan kita tidak satu agama. Dan bukan hanya tidak satu agama tapi bahkan di dalam agama yang satu itu terdapat banyak sekali aliran-aliran di dalamnya. Tapi apakah dengan demikian maka kita menjadi tidak satu bangsa? No kita bisa tetap bicara unity pada kategori kebangsaan. Kita bisa bekerja sama dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan organisasi-organisasi Buddha, organisasi-organisasi Hindu dan lain sebagainya untuk menjaga kesatuan bangsa ini. Kita bisa unite politically, secara politik secara nasional, menjaga keutuhan NKRI. Meskipun kita memiliki keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda dan iman yang berbeda kita juga bisa unite dengan non-Kristen, bahkan para bidat sekalipun untuk isu-isu sosial, isu-isu ekonomis. Bisa, tapi pada isu-isu seperti doktrin conviction, itu adalah hal-hal yang ada dalam kategori intern. Dan kesatuan yang kita bisa bicarakan adalah kesatuan pada level misi, missional unity. Oke saudara saya sampai di sini karena ini sudah panjang banget ya 1 jam 43 menit. Saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Luther itu bidat engkau yang sudah melenceng jauh dari ajar. Aduh, ini orang uh, tolong tendang manusia ini jauh-jauh dari sini. Diblokir aja manusia semacam ini, Tidak ada gunanya manusia semacam ini. Kesatuan tidak mungkin terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kalau sudah terpecah-pecah bukan lagi kesatuan namanya. Kamu menyamakan kesatuan dengan keseragaman orang bisa bicara kesatuan di dalam perbedaan kok. Contohnya bahkan sangat gampang. Semboyan kita, semboyan kita, bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi satu. Orang bisa tetap bicara kesatuan di dalam perbedaan. Kok. Kamu membawa mindset yang terlalu picik untuk bicara tentang kesatuan. Dan kesatuan itu tidak punya satu kategori saja. Terima kasih banyak untuk persembahannya Pak Exiner. Tuhan memberkati. Mungkin maksudnya apa ini? Oh, ini tidak ada. Saya belum lihat ada pertanyaan yang baik, ya, yang perlu dijawab, ya. Pak apakah umat Kristen di seluruh dunia menjadi yang terbanyak pemeluknya? Apakah itu termasuk juga? Maksudnya apa kaitan bidat dengan uh, pemeluk terbanyak? Itu tidak ada kaitan bidat dengan pemeluk terbanyak. Tadi saya sudah jelaskan, tonton lagi uh, rekaman materi ini supaya saudara ngerti. Jangan sedikit sedikit bicara bidat-bidat-bidat. Salam Pak Bagaimana jika ada yang mengajarkan bahwa orang-orang kudus yang telah meninggal dipercaya mendengar doa? dan dapat minta untuk mendoakan apakah kita butuh mediator lain selain Yesus Kristus. Nah, hal pertama yang harus ditegaskan ini pertanyaan pada kategori sekunder. Pertanyaan pada kategori sekunder artinya apa namanya? perbedaan pandangan soal isu ini itu tidak mendefinisikan tidak mendefinisikan kekristenan. Beda halnya kalau orang yang percaya begini mengatakan bahwa kamu harus percaya begini kalau tidak kamu anatema, nah itu bahaya sekali. Itu kita bisa memberikan respons dari kategori yang, kita, yang berbeda. Tapi karena ini pada kategori sekunder, saya harus kasih tahu apa yang saya yakini. Tidak, kita tidak berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kita hanya boleh berdoa kepada Tuhan. Kita hanya boleh berdoa kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah meninggal, itu kita tidak boleh berdoa kepada mereka itu adalah sesuatu yang menyimpang dari ajaran Injil. Karismatik itu bidat ya PDG. Ini Bapak dari tadi dengar nggak saya jelaskan ya. Apa yang Bapak maksud karismatik? Apakah karismatik menolak Tritunggal? Tidak. Apakah karismatik menolak Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia? Tidak. Apakah karismatik menolak bahwa Roh Kudus adalah pribadi? Tidak. Apakah karismatik menolak the gospel? Tidak. Apakah karismatik menolak Alkitab firman Tuhan? Tidak. Jadi bukan bidat. Jangan jangan di dikacaukan ya. Tonton lagi kemudian lihat kategorinya. Yang mana yang primer? Kalau orang melenceng dari yang primer, yang utama tadi, yang peringkat paling pertama tadi, baru you boleh bicara bidat. Kalau hal-hal yang lain jangan bicara bidat. Filikia ya, itu masa masuk dalam kategori sekunder ya. Jadi tidak. Itu yang tadi saya sudah kasih kasih gambarannya tadi tentang cara memformulasi doktrin Tritunggal itu ya. Doktrin double predestination dan tulip masuk dalam kategori tidak, tidak masuk dalam kategori uh, primer, itu masuk dalam kategori sekunder. Pak Diki, jika ada kata ego ini diklaim eksklusif digunakan untuk Yesus sebagai deklarasi, klien. oh itu berarti bapak uh, salah paham tentang apa namanya uh, argumen dari egoiminya. salah paham karena konteks egoemi misalnya di dalam Yohanes itu tujuh kali digunakan secara absolut dan tujuh kali secara predikatif itu digunakan konteksnya secara jelas membuktikan bahwa itu adalah klaim untuk Yahweh egoemi di dalam Lukas pasal 1 itu itu konteksnya jelas itu konteksnya tidak mendukung kesimpulan seperti egoemi di dalam Injil Yohanes saya selalu ingatkan bahwa bukan sekadar penggunaan ego ini, tapi ego ini dalam konteksnya. Itu, saya sudah punya pembahasan tentang itu. Tujuh absolut ego ini di dalam Injil Yohanes. Silakan ditonton untuk saudara dapat uh, pencerahan lebih lebih jauh tentang itu ya. Pak, pada level sekunder apakah ada konsekuensi serius jika kita tidak percaya pada suatu hal di level sekundernya ini. Contohnya baptisan. Yes, ada konsekuensi serius. Konsekuensinya adalah either kita benar atau kita salah. Jadi, tidak harus karena konsekuensi kita benar salah itu kita kehilangan keselamatan, bukan. Tidak harus ke situ, tapi ingat bahwa menurut Alkitab, kita harus mempercayai hal-hal yang benar ya. Makanya kalau Saudara baca 2 Timotius 2 ayat 15, salah satu kriteria kelayakan seorang hamba Tuhan seorang gembala adalah apa namanya uh, accurately interpreting the word of truth, akurat menafsirkan atau menjelaskan atau menangani firman kebenaran jadi konsekuensinya adalah kita mempercayai hal yang salah dan mempercayai hal yang salah itu kan berdosa, tapi kan kita punya level-level doktrinal jadi meskipun apa namanya kita mempercayai hal yang salah, tapi karena itu tidak masuk dalam kategori uh, Doktrin primer, maka itu tidak punya konsekuensi yang sangat serius ya. Yes, punya konsekuensi serius dan itu mendefinisikan perbedaan denominasi A dan denominasi B, tapi tidak mendefinisikan soal kekristenan. Apakah doktrin sola scriptura merupakan doktrin primer? Kalau ya, apakah ada tertulis di dalam Alkitab? Doktrin sola skriptura apa yang Saudara mengerti dulu tentang sola skriptura karena banyak banyak sekali kebingungan tentang sola skriptura ya. Banyak orang berpikir bahwa sola skriptura berarti pertama berarti satu-satunya otoritas yang diakui adalah Alkitab. Itu salah. No. Orang-orang para reformator ketika menegaskan sola skriptura, mereka tidak bilang bahwa satu-satunya otoritas adalah Alkitab yang mereka katakan otoritas tertinggi paling tinggi paling mutlak adalah Alkitab. Artinya ada pengakuan terhadap otoritas yang lain seperti otoritas gereja, otoritas orang tua, otoritas pemerintah dan lain sebagainya. Tapi semua otoritas-otoritas yang tadi yang paling mutlak, yang paling tinggi adalah Alkitab. Itu harus jelas dulu di situ. Yang kedua, Sola skriptura tidak berarti bahwa doktrin-doktrin yang hanya berasal dari Alkitab itu atau segala sesuatu yang diafirmasi berasal dari Alkitab itu dinyatakan secara eksplisit. No. Kalau baca uh, Katekismus Westminster menjelaskan tentang Sola skriptura bicara tentang ajaran-ajaran yang berasal secara eksplisit dan bisa dideduksi menggunakan prinsip-prinsip logika dari dalam firman Tuhan. Misalnya Matius pasal 22. Waktu Yesus berdiskusi dengan orang-orang saduki, Yesus bilang kamu bodoh dan kamu sesat. Itu diskusi tentang kebangkitan orang mati menurut Pentateuch. Nah kalau you cari ayat tentang kebangkitan orang mati menurut Pentateuch, you tidak diketemu di sana. Tapi Yesus menarik deduksi berdasarkan aku adalah Allah Abraham, ala Ishak dan ala Yakub. Karena ala itu bukan ala orang mati dan ala orang hidup, maka harus ada kebangkitan orang mati. Jadi Yesus menggunakan sebuah inferensi, penarikan kesimpulan logis berdasarkan premis itu dan dia mendeklarasikan kamu sesat, kamu bodoh. Jadi harus jelas dulu soal skriptura karena banyak sekali orang stromen soal-soal skriptura ya. Nah, apakah sola skriptura itu masuk dalam kategori primer? Saya katakan tidak, tidak masuk dalam kategori primer. Dia masuk dalam kategori sekunder. Tapi kalau saudara ikuti perbedaan-perbedaan apa namanya level-level uh, doktrinal yang ada di ada di apa namanya di kategori sekunder tadi, itu tidak semuanya punya bobot yang sama ya. Ada yang lebih dekat ke kategori satu, ada yang lebih dekat ke kategori tiga. Jadi, makanya tadi saya katakan, ini bukan persoalan seperti saudara pasang pasel ya. Jadi, gambar ini cocok dengan ini, cocok dengan ini, lalu jadi gambar yang utuh, atau tidak seperti dua tambah dua sama dengan empat. Kategori soal skriptura, meskipun pada secondary, secondary apa namanya, doktrin, tapi dia lebih dekat kepada yang pertama, lebih dekat kepada yang pertama. Karena begini, begitu you tidak menerima doktrin sola skriptura, mendadak you muncul dengan doktrin aneh-aneh. Mendadak you muncul dengan doktrin aneh-aneh. Itu bahayanya di situ. Dan itu akan merusak Injil atau mengancam kemurnian dari Injil. Jadi saya memang tempatkan pada kategori sekunder. Tapi kategori sekunder yang sangat dekat dengan kategori pertama. You harus hati-hati dengan doktrin itu. Karena begitu you tidak terima doktrin itu, Mendadak you akan terima banyak hal yang itu sangat kemudian membebani dirimu dengan keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak tidak penting ya. Saudara harus membedakan antara bidat dan non-Kristen. Kalau orang itu ada di dalam luar kekristenan dia bukan bidat, dia memang non-Kristen. Bidat itu kan untuk orang-orang yang ada di dalam tubuh kekristenan tapi menyimpang pada kategori-kategori primer. Jadi yuk jangan menyamakan istilah bidat dengan yang non-Kristen. Yang non-Kristen ya udah non-Kristen, dia memang tidak percaya apapun tentang kekristenan kok. Waktu kita bicara bidat itu untuk orang-orang yang ada di dalam kekristenan. Misalnya mormonisme, misalnya saksi Yehova, misalnya sosinianisme, wanis pentakostalisme dan lain sebagainya ngakunya ada di dalam kekristenan, menjadikan hal kitab sebagai apa namanya acuan, tapi kemudian mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari doktrin-doktrin primer. Walaupun sebuah aliran yang ingat Tritunggal itu kan bukan ajaran primer satu-satunya. Misalnya saya kasih saudara contoh ya. Kalau saudara baca surat Galatia, ada ndak tanda-tanda mereka menolak doktrin Tritunggal? Tidak ada. Ada ndak tanda-tanda mereka menolak Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada. Ada ndak tanda-tanda mereka menolak Yesus sebagai manusia sejati? Tidak ada. Apa yang mereka tolak? Justification by faith, pembenaran oleh iman. Tapi Paulus bilang mereka terkutuk. Jadi doktrin-doktrin primer tadi itu harus diterima semuanya. yuk tidak bisa terima tiga, tolak dua, terima empat, tolak satu, dan seterusnya. Harus diterima semuanya. Jika demikian, apakah gereja katolik membedakan protestan atas dasar triads doktrin level 1 atau ada dasar lain? Ya, itu adalah apa yang saya sebut sebagai, kalau sudah ikuti di pendahuluan saya tadi, itu adalah doktrinal sektarianisme. ya. Jadi menaikkan Doktrin-doktrin yang sebenarnya ada pada kategori kedua atau ketiga, pada level pertama lalu menjadikan itu sebagai definisi dari kekristenan, sehingga kalau orang tidak percaya itu maka bidat, itu sangat kacau sekali ya. No, itu bahaya besar untuk gereja, tidak boleh begitu. Mungkin nanti saya akan bikin satu video suplemen untuk membahas tentang pandangan para teolog mengenai theological triads ya, karena tadi saya tidak punya cukup waktu untuk membahas itu. Siapa atau apa? Tadi saya sudah bahas kriteria-kriterianya. Tonton lagi dari awal sampai akhir. Orang membuat kriteria menempatkan itu primer atau tidak berdasarkan kriteria. Jadi jangan tanya lagi siapa. Saya akan Tidak boleh ada yang bilang primer, tidak boleh ada yang bilang sekunder. Saya mau tentukan sendiri. Kalau kamu mau tentukan sendiri, bikin agama sendiri, bikin kitab suci sendiri, bikin apa namanya uh, doktrin sendiri, kemudian bikin agama sendiri. Bung Deki, kalau ada yang ditetapkan atau dituduh bidat oleh bapak-bapak gereja, apakah berarti mereka dianggap tidak selamat? Dalam hal apa? Misalnya tentang Dwi tentang konsili Nisea, ya kita kasih contoh yang konkret aja. Misalnya tentang konsili Nisea, Arius tidak percaya bahwa Yesus itu memiliki esensi yang setara, satu dan sama dengan Bapa. Yes, itu bidat dan itu bukan ajaran yang menyelamatkan ya. Jadi Definisi bidat adalah bukan hanya soal kamu mengajarkan ajaran yang menyimpang, tapi mengajarkan ajaran yang membinasakan. Itu bidat. Makanya tadi saya kata orang hanya boleh disebut bidat pada kalau dia mengajarkan ajaran yang menyimpang atau bertentangan dengan doktrin pada kategori pertama. Jadi hanya boleh disebut bidat pada kategori itu. Oke, okay, Saudara-saudara, tolong untuk jangan berkomentar yang dengan tendensi apa namanya? sektarian atau denominasional. Saya ada baca beberapa tapi saya sengaja untuk tidak tampilkan karena itu saya menangkap aura tidak bagus ya, mentalitas tidak bagus dari komentar-komentar semacam itu. Jadi saya menolak untuk menampilkannya di screen. Tujuan saya bukan untuk membuat Saudara itu makin apa namanya? tapi membuat Saudara itu punya kemampuan untuk membedakan mana yang penting, mana yang apa namanya sekendiri dan seterusnya oke saya sampai di sini saudara-saudara ini sudah dua jam ya terlalu panjang nanti jadi uh, kalau saudara ada pertanyaan tentukan di kolom komentar nanti saya akan cus yang menarik yang uh, baik untuk ditanggapi akan saya tanggapi yang mencaci maki yang mengolok yang memfitnah yang uh, itu nanti kalau pas saya lihat saya akan langsung blokir orang semacam itu tidak ada gunanya jadi jangan jangan mengotori dunia ini, menggunakan internet untuk mengeluarkan apa namanya hal-hal semacam itu ya. Oke, saya saudara-saudara sampai di sini Tuhan memberkati saudara-saudara kalian. Bagi yang menonton sejauh ini, silakan tonton lagi dari awal sampai akhir, pahami, kemudian apa namanya refleksikan dan terdalam lagi. Kemudian semoga itu bermanfaat berguna bagi uh, pelayanan saudara termasuk juga bagi kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Salam Tuhan memberkati.